Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah saya dengan Pratirika Ningtyas selaku moderator yang akan mendampingi sesi webinar pada hari ini. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi dari seluruh peserta dan mohon maaf sekali ada waktu menunggu ya karena tadi sedang proses admitting dari peserta dan karena di jam server saya sudah lebih sekitar 6 menit maka akan kita mulai saja acara webinar pada siang hari ini. Baik kepada yang terhormat eh, kedua narasumber, Dr. Elvin Gunawan spesialis kesehatan jiwa dan Dr. Apoteker Lia Amalia, kemudian Bapak Ibu Staf dosen Sekolah Farmasi ITB yang juga eh, menyempatkan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dan juga para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka mengikuti webinar yang berjudul self diagnosing dan self medication serta peran apoteker terkait preventif dan terapi pada masalah gangguan mental. <tuh> Baik, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan dari Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Inovasi atau PPMI ITB tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kelompok Keilmuan Farmakologi Farmasi Klinik Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Jadi kenapa uh, webinar uh, berjudul seperti ini jadi ada latar belakangnya yang melihat dari permasalahan yang dihadapi oleh uh, masyarakat ya saat ini dengan uh, stresor yang di uh, dihadapi oleh masyarakat baik itu stresor fisik ataupun stresor uh, psikologi ini jika tidak ditangani dengan baik maka dapat uh, mengakibatkan uh, timbulnya gangguan kesehatan mental terlebih lagi dengan situasi pandemi covid-19 ini yang sudah setahun lebih barangkali ya sejak muncul pertama kali di Wuhan China, hal ini juga ternyata menjadi stresor yang sangat luar biasa pada setiap orang. Baik itu pasien yang terkonfirm COVID sendiri ataupun caregiver pendamping dari pasien, masyarakat umum juga tenaga kesehatan. Jadi stresor ini dapat menyebabkan kecemasan, kemudian kepanikan sehingga dapat memicu adanya gangguan mental ya seperti depresi dan ansietas ataupun kepanikan dan setelah saya melihat dari jurnal internasional berdasarkan data ternyata angka kejadian stres kemudian gangguan kecemasan depresi selama pandemi covid-19 ini itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Di sisi lain di era dengan teknologi digitalisasi ini tidak sedikit orang yang melakukan self diagnosing terhadap kondisi yang dialaminya apakah mereka atau saya mengalami depresi ini depresi atau bukan cemas atau bipolar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya diperbolehkan tidak sih melakukan self diagnosing, self medication, kemudian peran nakes khususnya apoteker terkait masalah ini seperti apa? Nah, untuk menjawab semua itu telah hadir bersama kita pemateri yang sangat luar biasa, kompeten dan juga uh, hebat ya ada dr. Elvin Gunawan spesialis kesehatan jiwa dan juga dokter apoteker Lia Amalia yang akan mengupas lebih lanjut terkait self diagnosing dan self medication serta peran apoteker terkait preventif dan terapi pada masalah gangguan mental. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Baik, ini adalah agenda atau jadwal acara kita pada hari ini. Pertama, adalah pembukaan oleh moderator dilanjutkan dengan sesi uh, materi yang akan diberikan oleh Dr. Elvin dan juga uh, Dr. Apoteker Lia Amalia. Kemudian sesi diskusi yang berlangsung selama 40 menit. Kemudian setelah itu ada pengisian kuesioner oleh peserta dan terakhir adalah pengumuman giveaway dan penutup. Uh, untuk giveaway ini jadi ada uh, syaratnya. Jadi peserta yang aktif mengikuti dari awal sampai akhir webinar, kemudian juga karena pertanyaan kita memberikan opsi vote, jadi tiga yang tiga penanya yang memiliki vote terbanyak itu juga masuk dalam syarat untuk mendapatkan giveaway dan juga yang tentunya yang mengisi kuesioner di akhir acara. Oke, okay. baik selanjutnya saya akan menyampaikan tata ketip dalam mengikuti webinar ini. Jadi Kota yang pertama adalah mikrofon Anda akan dinonaktifkan secara otomatis. Kemudian Anda berkesempatan untuk berkomunikasi dengan pembicara dan peserta lain melalui jendela chat. Kemudian tulislah pertanyaan Anda pada jendela kepada pembicara di jendela Q&A. Jadi Anda menyebutkan nama pembicara kemudian pertanyaan ya nanti akan dijawab oleh pembicara. Kemudian mohon tidak menulis permintaan dukungan teknis di ruang chat. Kemudian mohon tidak memberikan tanggapan tentang kualitas sesi. Anda akan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan dengan mengisi kuesioner pada akhir webinar. Dan hanya peserta yang mengisi kuesioner yang berhak mengikuti giveaway atau undian berhadiah ini. Baik. Sekarang kita akan masuk ke acara agenda berikutnya, yaitu paparan materi oleh pemateri. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Elvin Gunawan, spesialis kesehatan jiwa. Beliau lahir di Bandung pada 14 April 1986. Riwayat pendidikan melakukan pendidikan dokter umum di FK Universitas Kristen Marnata, kemudian pendidikan psikiater di UNPAD, dan juga sekarang sedang menjalani program pendidikan dokter di UNPAD. Kemudian beberapa komunitas yang Dr. Elvin terlibat, yaitu Medicas Group, Klinik Tubun, Lions Internasional, jadi ini semacam grup charity begitu ya kemanusiaan kemudian ada bus.com Dr. Packard, dan juga komunitas ruang tengah beliau juga sebagai co-foundernya. Kemudian organisasi profesi yang Dr. Elvin ikuti yaitu sekretaris bidang psikoseksual dan juga marital di Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian sebagai International Public Public, af, uh, public relation di perhimpunan dokter spesialis Kesehatan jiwa Indonesia cabang Bandung dari tahun 2020 hingga sekarang. Untuk praktek, beliau praktek di Rumah Sakit Melinda 2 Bandung, kemudian di klinik utama Surya Medika Bandung dan juga di klinik utama Bumi Medika Ganesa ITB. Bandung. Kemudian juga beliau aktif sekali dalam mengikuti beberapa pelatihan, kemudian publikasi baik seminar eh, ataupun conference secara eh, lingkup nasional ataupun internasional dan juga publikasi yang di jurnal juga eh, banyak ya di jurnal Q1, um, Q2 dan Q3. Kemudian juga beliau eh, aktif eh, menulis buku dan tadi dapat usulan ternyata eh, kita ataupun mahasiswa ini perlu ya membaca salah satu dari buku atau lebih bahkan yang ditulis oleh Dr. Elvin. Baik, eh ini adalah CV dari Dr. Elvin. Mangga untuk waktu paparan saya akan berikan kepada Dr. Elvin selama maksimum 30 menit. Mangga kepada Dr. Elvin, saya akan stop share. Oke. Okay. Terima kasih banyak, Ibu Pratiwi untuk penjelasan yang dan apa kurikulum paparan kurikulum VT yang luar biasa sampai merasa terkagum-kagum gitu. Terima <laughs> kasih banyak untuk kesempatan ini bisa sepanggung sama Ibu Lia, terus bisa sharing uh, kepada teman-teman farmasi, teman-teman mahasiswa yang saya rasa memang di masa pandemi ini uh, terkena impact dari coronavirus ya kunjungan juga yang tadinya pasien udah sembuh juga kira jadi banyak yang relaps karena mungkin uh, secara keuangan tidak stabil lalu secara uh, untuk teman-teman yang terkena paparan juga mendapatkan stigma dari lingkungannya bahkan ada beberapa yang diusir dari lingkungannya yang menurut saya karena eduk uh, karena pendidikan dan edukasi dari penyakit ini juga tidak sama ya selalu berubah-ubah sehingga kira membuat orang jadi khawatir dengan adanya penyakit ini yang kalau kita ikutin panduannya, guideline-nya sebenarnya dengan pola hidup sehat dan lain-lain kita pasti terhindar sih sebenarnya. Dan ditambah dengan vaksin, belum ada lagi ketidakpastian isu vaksin. Pokoknya banyak sekali isu ketidakpastian yang menyebabkan keadaan di lapangan ini makin kacau, bukan makin benar sih kalau saya bilang sih gitu ya. saya coba share materi saya hari ini adalah materi mengenai self-diagnose. Uh, kenapa sih uh, menarik banget topik topik ini karena akhir-akhir ini juga cukup banyak yang datang ke klinik terus bilang uh, dok kayaknya saya punya bipolar deh, kayak saya bipolar deh atau saya kayaknya punya borderline, saya punya depresi loh kamu tahu dari mana? yaitu kata temen sih setelah ngobrol-ngobrol kayaknya saya punya depresi oh gitu oke okay. tapi pas dicari ternyata nggak ada tuh gejala depresinya nggak ada sama sekali ya mungkin sedih ya uh, ada tapi tidak sampai memenuhi kriteria diagnosis, gitu. Jadi, kenapa judulnya juga diagnosis? Karena sebenarnya diagnosis itu suatu proses, teman-teman. Jadi, itu bukan suatu kejadian yang kita hanya baca satu kalimat, lalu kita bisa bilang, "Saya diagnosisnya adalah A atau B." Gitu, itu adalah suatu proses yang panjang sekali, bahkan seorang dokter psikiater tuh cukup. Uh, ada beberapa yang sangat hati-hati memberikan diagnosis gitu. Karena mungkin pertemuan kedua ketiga baru bisa kita tegakkan karena uh, tadi proses gangguan jiwa itu bukan proses yang terjadi sehari semalam. Jadi misalnya kayak teman-teman digigit nyamuk uh, Aedes aegypti terus dalam waktu 2-3 hari terkena demam berdarah. Prosesnya tidak seperti itu. Proses ini proses kumpulan dari bertahun-tahun kehidupan kita yang akhirnya suatu saat mencapai titik penuh akhirnya suatu saat mental ketahanan breakdownnya tuh hancur gitu nah jadi mengapa self diagnose itu sebenarnya kalau sampai tahap diagnosis sangat-sangat tidak baik tapi kalau sebagai bentuk self awareness itu boleh banget artinya kita kita sayang sama diri kita kita peduli sama diri kita gitu tapi kalau sampai diagnosis eh, tolong untuk mencari profesional kesehatan siapapun dia yang bisa memverifikasi ya melakukan verifikasi yang tepat. Jadi dengan obat-obatan yang banyak sekali di online kita tahu, di, kita buka shopee kita cari anti depresan keluar tulisnya dengan harga yang beraneka ragam. Itu akhirnya menyebabkan tata laksananya jadi nggak tepat. Sering banget uh, datang ke klinik dengan dia sudah penggunaan benzo dosis tinggi gitu. Mereka bilangnya anti depresan. Orang awam bilangnya benzo, alprazolam, klonazepam, nitrazepam itu semua bilangnya andep. Padahal kita tahu itu jauh banget golongannya antara andep yang SSRI dengan andep yang benzodiazepin gitu. Itu semua kenapa? Karena kita tidak pernah mengklarifikasi ke petugas kesehatan ataupun profesional kesehatan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya apapun tuh selalu dimulai dari aku selalu mengucapkan kalimat ini ya Morfati. Jadi cintailah dirimu karena cuman dirimu itu yang paling setia sama diri sama kehadiran dirimu sampai kamu meninggal gitu. Orang lain bisa meninggalkan kamu tapi jangan sampai kamu yang meninggalkan dirimu sendiri. Dan harus selalu bersyukur harus selalu menyadari apa yang Tuhan kasih itu pasti ada tujuannya. Misalnya saya terlahir dengan mata yang lebih sipit dari tempat ada orang lain, pasti ada tujuannya, entah apapun itu. Saya lahir dengan muka yang judes, pasti ada tujuannya. Jadi jangan pernah menyesali apa yang ada di dirimu, baik, baik itu baik, air itu buruk, kesalahan, atau apapun, itu adalah proses pembelajaran terbaik yang Tuhan kasih. Jadi apapun yang terjadi, cetakan apapun yang Tuhan ciptakan itulah yang menjadikan dirimu saat ini. Nah, yang perlu kita klarifikasi apakah cetakan ini masih terlalu eh, jauh dari tujuan awalnya sehingga menyebabkan kita jatuh ke depresi. Itu ya. Jadi, kita harus sepakati dulu bahwa depresi itu atau cemas itu bukan karena kita tidak bersyukur, bukan karena kita eh, apa ya? kena stres ya pasti, tapi yang pasti bukan karena masalah ibadah, bukan masalah ras, bukan masalah keyakinan kita, tapi bagaimana kita merespon pengalaman hidup kita tuh dengan kadar yang tepat. Itu sih yang paling penting. Nah, latar belakangnya kenapa? Karena benar banget tadi yang Bu Pratiwi bilang bahwa dari Juni itu WHO, organisasi-organisasi kesehatan, bahkan kampus-kampus terkenal di dunia sudah melakukan online survei. Dan mereka bilang bahwa angka depresi itu meningkat banget dari dari yang tadinya rata-rata angkanya cuma sekitar 11 atau 12 persen, tuh sekarang dia udah jadi 31 persen. Dan bahkan ini menjadi uh, peningkatan penggunaan obat-obat adiktif. Jadi seperti alkohol, lalu uh, apalagi ada alkohol di sana, terus ada obat-obat tidur, obat-obat penenang, lalu mungkin ganja, dan lain-lain itu menjadi banyak sekali digunakan semasa pandemi ini. Ini yang mesti teman-teman hati-hati banget. Kalau misalnya kita bilang bahwa ini semua adalah karena corona, perhatikan semua orang terkena dampak corona. Tapi apakah semua orang harus menggunakan zat-zat ini untuk menyembuhkan diri dari corona? Jadi jangan sampai juga self healing ya, self healing dengan menggunakan zat adiktif. Kalau self healingnya menggunakan meditasi, relaksasi, atau terapi seni atau apapun itu boleh banget, tapi tidak dengan menggunakan zat-zatnya ya. Nah ini adalah hasil report dari uh, ini jadi angka-angka ini membuktikan. Betapa mental health itu menjadi penting banget di masa pandemi. Bahkan WHO udah bilang bahwa angka-angka eh, ini tuh akan meningkat pasca pandemi. Karena kita tahu seberapa pandemi ini menghancurkan kehidupan kita. Mungkin yang tadinya orang tuanya pekerjaannya stable dengan bonus tahunan yang menetap, sekarang udah bonus yang nggak dapat, gaji juga masih dipotong, tuntutan kerja masih banyak banget. Eh, contoh lagi yang kedua adalah. Ketika kemarin saya dapat banget, uh, pas banget ini pasien klinis ada dua, ada dua. Yang satu adalah seorang petinggi di perusahaan uh, plat merah. Biasanya dia tahunan itu uh, mendapatkan bonus satu inova baru. Itu udah rutin setiap tahunnya dapat uh, dapat bonus gitu. Udah gitu dia bilang, dok saya lagi stres. Kenapa stres pak? Saya melihat bapak. Uh, sebenarnya masih oke okay loh gitu maksudnya dibanding dibandingkan yang lain iya masih oke okay banget gitu dengan dengan fasilitas yang ada uh, bonus saya nggak turun dok dan setelah di rumah istri saya dari tahun dari bulan kemarin udah nanya kapan bonus itu turun sudah saya bilang bonus itu nggak akan turun tapi mungkin istri udah ngambil cicilan lah istrinya udah punya rencana mau ngapain gitu dengan uang sebesar itu dan ternyata nggak turun nah ini yang dinamakan kemampuan adaptibilitas gitu, kemampuan daya lenting, ke ketahanan mental seseorang. Jadi hidup tuh jangan terlalu kaku amat kayak sekeras beton, tapi ketika dilenting nggak bisa. Itu yang menyebabkan kita ambruk loh teman-teman. Jadi kalau aku bilang mendingan kecil, murah, seharga karet, tapi dilenting kemana-mana bisa, daya ulurnya panjang, mau di Bangkok, di mana bisa, dan eh, kadang. Yang menyebabkan kita seperti ini, tuh, bukan daya kita untuk bersyukur. Kadang paling sering, tuh, kemampuan kita menormalisasi ekspektasi hidup kita. Jadi, kadang tuh, harapan setinggi langit, tapi nggak siap juga ketika itu harus nggak terpenuhi, gitu loh. Nah, itu yang sering banget, nih, kayak kita berharap waktu pandemi ya, pemerintah memberikan harapan janji-janji surgawi, ini enam bulan beres, bahkan waktu awal-awal nggak -awal, akan corona tuh masuk ke Indonesia, tiba-tiba jedeng ada kasus. Udah gitu nggak akan ada red zone, nggak akan ada black zone, semuanya akan terkontrol dan terkendali, bahkan kita siapkan pulau untuk isolasi. Tapi akhirnya tetap aja tuh menjadi masalah gitu loh. Dan sampai satu tahun ini nggak ada angka kejelasan, angkanya masih naik. Orang lain udah sibuk udah sibuk turun, udah sibuk melandai ski, yang kita masih naik terus. Kita emang Bangsa pejuang, mungkin ya, kalau misalnya nggak berjuang tuh, kayaknya sesuatu banget. Jadi, harus siap-siap, teman-teman. Penderitaan ini belum tentu akan selesai besok. Jadi, daya adaptasi kita harus diperbesar. Mungkin inilah yang uh, mungkin ini yang diajarkan kehidupan, bahwa sederhana tuh uh, hidup, uh, kebahagiaan itu sederhana. Kita harus kembali lagi ke basic itu. Yang kedua, apa sih yang bikin uh, gangguan jiwa paling banyak untuk mahasiswa? Ternyata ini di University Business, dia sudah bikin uh, survei. Yang pertama tuh stres dan cemas. Saya bisa merasakan sih selama. 12 jam kali lima hari duduk depan komputer gitu ya terus dosennya juga mungkin dengan rally kuliah rally gitu ya dengan gitu belum juga laporan laporan penelitian yang tetap harus dipenuhi capaian jurnal yang harus dipenuhi tugas-tugas pengabdian masyarakat yang harus dipenuhi belum ngantar murid ngajar murid yang tiba-tiba off cam semua serasa ngomong sama tembok gitu ya yang ditanya responnya apa semua hening gitu nanti alasannya Iya bu, sinyalnya jelek. Mohon maaf, off cam ya bu. Nah, itu, itu stres loh. Buat muridnya stres, buat uh, mahasiswanya juga stres, buat dosennya juga stres. Belum masa-masa kuliah yang sebenarnya membahagiakan, bisa ketawa-ketawa setelah beres uh, laboratorium, sekarang udah nggak bisa lagi. Ini perubahan yang sangat signifikan momen-momen gibah di kantin udah nggak ada lagi, momen-momen ngecengin gebetan udah nggak ada lagi. Ini ini itu stres. Lalu ada kekecewaan atau rasa sedih karena kehidupan yang berubah. Belum lagi kita yang tadinya mungkin, teman-teman boleh ingat apakah kalian kuliah itu untuk lari dari rumah. Banyak sekali teman-teman itu kuliah untuk kabur dari kekerasan yang terjadi di rumah, untuk kabur dari omongan negatif yang terjadi di rumah, dan sekarang pada masa pandemi harus kembali lagi. Nah ini 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 juga salah satu yang menjadi stresor. Lalu rasa kesepian, isolasi, masalah keuangan, dan pindah tempat yang tadi saya bilang dia harus pindah tempat karena masalah ekonomi. Dan ternyata sebanyak 52 persen, 62 persen bilang bahwa hidup mereka tuh menjadi sangat-sangat buruk setelah masa pandemi gitu jadi ini tuh udah survei yang uh, sering kali di kalau kita lihat di Google ya tinggal bilang uh, mental health incident during pandemic wah langsung berebet angkanya banyak banget gitu nanti kita coba mungkin uh, mengajak teman-teman di ITB untuk bikin internal survei kali ya kondisi kesehatan jiwa untuk dosen-dosennya dibandingkan dengan muridnya mana yang lebih stres ini kayaknya menarik banget nih nanti <laughs> Oke, okay. uh, lalu yang kedua adalah sebenarnya apa sih yang paling stres manusia tuh pada dasarnya adalah manusia manusia sosial. Jadi teman-teman ketika kita dipaksa untuk isolasi, kita dipaksa untuk karantin, kita tuh me melanggar kodrat hidup kita sendiri sebenarnya. Itulah mengapa menjadi stres, mengapa menjadi depresi, karena kita memang tidak pernah terlahir untuk sendiri dan untuk teman-teman yang punya daya adaptasi buruk kalian bisa lihat 60 persen itu resikonya jadi lebih besar semakin besar uh, stres yang didapat kalau adaptasi kita nggak bagus makin tenggelamlah hidup kita dalam kesulitan mungkin kalau misalnya teman-teman yang daya adaptasi yang nggak besar tuh bisa membayangkan gini masalahnya kecil tapi teman-teman lihatnya pakai kacamata pembesar pakai loop gitu ya jadi kesannya masalahnya hebat banget gitu bahkan sampai kertasnya bisa kebakaran padahal kalau dilihat masalahnya dibuka nih loopnya sepele banget gitu loh mungkin kalau orang yang dengar tuh haduh lu kayak gitu aja ngeluh ngapain sih kayak gitu aja ngeluh gitu ya jadi makanya kenapa self diagnose ini atau cerita ini tidak bisa dijadikan landasan untuk diagnosis karena balik lagi itu adalah subjektivitas dan untuk teman-teman yang tidak terlatih untuk wawancara psikiatri akhirnya jadi terbawa aja temannya oh iya oh kayaknya hidup lu tuh menderita pisan iya kayaknya lu udah depresi nih udah depres depres nih harus berobat nih kayak gitu padahal mungkin kalau digali oleh psikiaternya atau psikolognya diomongin oh iya ya nggak selebay itu juga ya ternyata hidup saya ya dok banyak banget, jadi teman-teman nggak -teman usah khawatir. Sekarang ini, psikiater-psikiater nggak harus selalu ngasih obat, kok. Kadang mereka cuma kasih psikoterapi, kadang kasih konseling dan itu kadang membantu loh jadi nggak semua penyakit gangguan jiwa tuh harus diobatin juga gitu dan angka suicidal meningkat ya yang tadinya rata-rata angka di dunia itu sekitar 3 atau 4 persen sekarang jadi 18 persen kenapa balik lagi karena di atas ada isolasi ada loneliness ada anger ada difficulty coping ini yang merupakan trigger dari bunuh diri ya Nah, yang menjadi sepat, dan ini kalau dilihat dari tadi teman-teman surveinya tuh serangkai banget jadi ketidakpastian tuh hal yang paling dibenci manusia jadi kalau misalnya uh, hidup kita di masa depan sebagai orang yang pencemas itu pasti nggak tenang banget karena manusia itu tidak terlahir untuk siap menghadapi perubahan sebenarnya. Itu tuh perlu dilatih. Jadi nggak ada orang yang born adaptable tuh nggak ada. Mereka harus terlatih oleh masalah sehingga akhirnya mereka bisa melihat hidup tuh jadi lebih baik, gitu ya. Tapi tapi hal yang menarik ya, walaupun banyak yang stres, tapi angka IPK tuh pada naik loh. Kayaknya semester ini entah mengapa loh itu 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 menarik loh bagi saya waktu waktu saya konseli. Gimana nilai IP-nya setelah kalian uas? Puji Tuhan dok, alhamdulillah dok. Sekarang IPK-nya 3,6. Wow, gitu ya. Entah entah apa yang terjadi? Apakah karena tidak perlu bersosialisasi? Apakah tidak perlu menghadapi kegalakan dosen secara langsung? Jadi mereka bisa lebih ekspresif gitu ya. Itu 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 menarik loh walaupun kontradiktif, tapi ini ternyata tidak terbukti yang falling behind in academics 53% di Amerika mengatakan nilainya memburuk atau ada masalah. Kalau di ITB itu angkanya naik loh malah. Itu kayaknya yang perlu diperhatikan. Itu itu menarik banget sih sebenarnya. Nah, Nah, ini yang menarik. Ternyata Uh, per, untung beruntungnya sih sebenarnya ketika pandemi ini datang bersamaan juga dengan kita internetnya sudah mulai membaik fasilitas kesehatan juga sudah banyak yang online sehingga teman-teman tuh bisa mengakses layanan kesehatan secara uh, secara daring secara virtual ini yang menarik sih sebenarnya uh, kalau misalnya kita perhatikan apakah teman-teman hmm, pernah nih mengakses jadi jangan sampai cuma mengakses kuesionernya aja tapi nggak mengkonfirmasi teman-teman. Jadi teman-teman yang jauh tuh boleh banget loh melakukan uh, telemental health. Sekarang banyak banget, contohnya di ruang tengah semedi atau di ruang empati, itu yang buatannya ITB dengan tim psikiatri Melinda 2, kita bisa loh akses psikosoial psikososial online, gitu dukungan psikososial, walaupun sekarang masih dalam proses perbaikan, moga-moga kita bisa launching dengan lebih baik di awal Maret ini. Jadi, uh, ini tuh penting banget tadi saya ulangi lagi self diagnosis tidak buruk. Yang buruk adalah ketika kita menjadikan itu sebagai dasar landasan melabel diri kita sendiri. Yang kedua, mencari pengobatan sendiri tanpa konfirmasi gitu ya. Nah, itu yang menjadi buruk sih sebenarnya. Tapi kalau self awareness-nya mencari tahu saya kenapa, itu bagus banget. Dan telemental health ini sudah terbukti loh bahwa dengan adanya telemental health, itu membuat orang tidak merasa sendiri. Orang merasa bisa berekspresi dengan perasaan, "Kenapa ya, saya begini? Kok bisa ya, saya begini?" Ini bener atau enggak ya? Media konfirmasi ini perlu banget di masa pandemi, sehingga hidup kita jadi lebih pasti. Apa yang kita hadapi lebih pasti, cuman jangan sampai itu dijadikan label buat diri kita sendiri. Nah, ini ya, ternyata angkanya semakin lama semakin naik, dan ini hal yang baik sih, artinya kesadaran mengenai mental health ini sudah menjadi isu yang positif dan udah mulai destigmatisasi. Cuman yang paling penting ya tadi jangan mencari pembenaran ataupun mencari alasan karena kita punya mental health issues. Jadi jangan sampai ngamuk-ngamuk uh, ke orang terus bilang ya ada gue mau punya depresi. Udah gitu nanti ceritanya nggak gas untuk jangka waktu yang lama misalnya udah mati tiba-tiba keluar nilainya D atau E terus iya ada kemarin mas saya gak punya depresi jadi saya nilainya D atau E gitu sebenarnya kan kayak gitu harus diobatin gitu dengan dengan terapi kedokteran yang sangat canggih terapi farmakoterapi yang sangat canggih sudah banyak obat-obat yang bisa membantu teman-teman pulih dan pengobatan depresi itu berjangka waktu teman-teman tidak seumur hidup beda dengan skizofrenia beda dengan skizoafektif depresi itu secara jurnal 6 bulan kalian bisa pulih Gitu. Jadi jangan takut mencari akses layanan kesehatan ya, karena sering banget walaupun dia mahasiswa farmasi, ngerti biologinya, bahkan mahasiswa kedokteran pun kayak gitu. Ketika dapat, e, sepertinya kamu sudah perlu bantuan obat loh untuk membantu biologi di otak kamu. Nanti tiba-tiba dia bilang, kecanduan nggak ya dok? Saya bisa kecanduan nggak minum obat kayak gini? Nanti saya subur hidup minum obat ini nggak lepas dari dokter. Padahal dia mahasiswa kedokteran yang saya harap sih, atau mahasiswa farmasi yang saya harap ketika mereka tahu dapat obatnya tahu gitu cara kerja obat ini seperti apa dan berapa lama. Tapi ternyata pendidikan tuh tidak mempengaruhi stigma diri terhadap gangguan jiwa gitu. Jadi ketika ketemu psikiater atau psikolog, yakinkan kalian punya mental yang cukup dulu ya untuk menerima bahwa kalian sudah perlu dapat farmakoterapi. Nah, jadi bisa dilihat bahwa sebanyak 10% orang di daerah University Wales ini dia mendapatkan dukungan emosional secara online. Dan 34% orang itu menggunakan teknologi digital untuk monitor kesehatan. Jadi siap-siaplah kita akan menghadapi digital age di mana setiap proses kesehatan itu akan diakses secara awal untuk awarenessnya itu dengan menggunakan health digital ini adalah fase kehidupan yang tidak bisa diingkari, suatu revolusi kesehatan yang menurut saya sangat baik, karena artinya akses ini terbuka buat semua orang, cuman perlu kebijaksanaan untuk memilah apakah ini benar atau tidak. Nah, lalu, apa sih self-diagnose, diagnose-diagnose jiwa yang sering banget yang pertama gangguan mental emosional tuh kita sering bagi. Ada yang gangguan proses pikir, ini udah gangguan yang berat atau psikotik yang teman-teman sering lihat di pinggir jalan ngomong sendiri, ketawa sendiri. Itu adalah schizofren. Lalu ada juga gangguan kepribadian yang sekarang lagi hits, contohnya adalah borderline, narsisistik, antisosial, histrionik, gangguan kepribadian cemas itu juga bisa diterapi dan kalau misalnya kepribadian kita lebih mencondongkan obat itu hanya sebagai just uh, jangvon aja, jadi dia terapi terapi penguat aja. Tapi inti utamanya adalah konseling uh, atau psikoterapi dan ada perilaku adiksi dengan penggunaan zat-zat ada yang pakai kokain, ada yang pakai ganja, sabu, amfetamin, metamfetamin atau alkohol atau bahkan rokok sekarang sudah termasuk adiksi. Nah, sekarang ada lagi nih gangguan kejiwaan yang baru adalah internet. Adiksi internet, adiksi pornografi, lalu adiksi adiksi internet, adiksi pornografi, ada adiksi makan juga. Jadi sekarang banyak sekali perilaku adiksi non zat. Jadi itu benar-benar behavior adiksi. Nah ini yang mesti dihati-hatikan di zaman di zaman yang serba digital, di mana internet dan HP itu adalah suatu kebutuhan. Seringkali tanpa sadar kita jadi adiksi. Kita hidup tuh bahkan kalau misalnya buang air besar aja harus bawa HP sekarang gitu ya. Kalau dulu itu masa perenungan sekarang harus bawa HP. Lalu ada yang disebabkan kondisi medis umum pada teman-teman yang punya epilepsi, Nah, masalah emosional ini juga sering. Biasanya adalah gangguan adaptasi untuk teman-teman yang masuk kuliah semester 1 sampai 3, ada gangguan cemas, gangguan depresi dan agak complicated adalah gangguan bipolar. Ini juga sering karena dia cycling dan biasanya teman-teman tuh jarang banget yang nulis jurnal yang nulis diari emosi sehingga seringkali nggak bisa mendeteksi emosinya dengan baik. Nanti dia bilang emosinya kacau balau gitu. Padahal kalau dilihat mungkin kalau di tracking dari SMA juga udah kacau balau gitu. Cuma setelah kuliah ada stres, ada pertemanan, ada percintaan di sana. Akhirnya sering banget tuh cyclingnya jadi lebih ekstrim. Nah gangguan mental emosional ini ada yang depresi. Jadi kalau teman-teman Nah, yang bingung, nanti dia bilang, dok ini sedihnya masih normal nggak sih? Atau ini sedihnya udah depresi? Semua kriteria gangguan jiwa tuh ada kriteria waktunya, teman-teman. Jadi kalau depresi itu jangan bilang, saya kalau sedih aja udah depresi, gitu. Sedihnya depresi itu perlu berlangsung dua minggu berturut-turut, minimal. Lalu ada hilang minat, ada energinya jadi kerasa rendah, lalu konsentrasinya jadi buruk, harga dirinya jadi buruk, jadi kayaknya minderan banget, nggak percaya diri banget, punya ide rasa bersalah yang besar, masa depannya merasa suram, ada self-harm, bahkan yang paling berat ada suicidal, ada insomnia, ada nafsu makan hilang. Ini tuh gejala-gejala yang nggak boleh cuma satu doang. Misalnya, dok saya nafsu makannya menghilang. Saya depresi nggak ya dok? Nah kalau pas dicari ternyata nggak ada lagi gejala lain dari depresi, artinya bukan depresi. Jadi perlu rangkaian gejala. Nggak, nggak cuma satu aja. Kita nyebut gangguan tuh nggak cuma satu gejala aja. Harus lebih dari satu gejala. Lalu ada cemas di mana dadanya berdebar-debar. Perhatikan debaran dada ini kalau lihat lawan jenis atau kecengan itu tidak termasuk. Jadi dada berdebar-debar itu hanya berlaku kalau pada momen-momen tertentu aja, gitu ya atau kesadarannya abnormal terhadap detak jantung jadi dok saya rasanya bisa mendengar denyut jantung saya sendiri gitu berbar gitu ya dan biasanya kalau lagi tegang kayak gitu saya suka bilang di depan kamu ada kesengan atau pacar kamu lagi marah nggak gitu kalau nggak ada ya berarti mungkin bener debaran jantung cemas ada sesak napas ada nyeri dada ada sensasi tercekik gemeter tegang otot mulutnya kering mulut kering ini tidak berlaku ketika lagi puasa ya jadi ini tidak termasuk berkeringat kulit dingin jadi pertanyaannya tuh bukan misalnya kita lihat nih kalau dicemas ada 10 misalnya kriteria diagnosis itu tuh mesti dikonfirmasi kayak tadi kejadian itu munculnya kapan yang memperberat apa yang memperingan apa jadi untuk mendiagnosis seseorang itu perlu pertanyaan yang mendalam sekali. Itulah mengapa self diagnose dari kuesioner tuh buruk banget hasilnya. Karena biasanya untuk teman-teman yang suggestible ya, ketika baca gila ini gue banget terus saja sampai bawah ya saya banget gitu padahal kalau misalnya dievaluasi mungkin gejalanya cuma dua atau cuma tiga maksudnya cemas tuh normal cemas tuh diperlukan oleh semua orang karena kalau kita nggak cemas artinya kita orang yang sombong kita orang yang uh, kabu, takabur ya gitu ya cemas tuh perlu tapi sampai kadar berapa sih dia dibilang gangguan gitu loh atau dia cuma gejala aja dia cemas gitu kayak orang depresi dibilang moodnya depresi efeknya sedih perlu loh rasa sedih di hidup kita tuh supaya kita tahu rasanya bersyukur supaya kita tahu rasanya gimana jatuh dan belajar dari jatuh itu supaya bangkit lagi jadi bukan berarti nanti kalau misalnya berobat ke psikiater nggak akan pernah lagi mengalami masalah hidup dosennya jadi lebih baik nggak mungkin lagi cemas nggak juga teman-teman tapi minimal kalian bisa merespon stimulus itu dengan baik nah ini ya konten-konten wawancara yang kita pakai untuk mempertegas mempertegas adalah yang pertama kita akan gali banget tumbuh kembang teman-teman pola asuh teman-teman itu kita bakal gali banget yang kedua trauma kehidupan yang pernah terjadi loh ini kok kayaknya orang ini ya lalu yang ketiga adalah fase kehidupan peer grupnya teman-teman, lalu relasi teman-teman dengan orang lain, lalu fase kehidupannya seperti apa, kondisi sakit saat ini, kebiasaan, dan media sosial ini adalah fase yang sering banget teman-teman harus pelajari dan harus dievaluasi berkala. Nah proses ini buat apa sih? Karena proses ini tujuannya adalah untuk mengenali dan menginventarisir. Apa sih yang pernah menjadi beban masa lalu teman-teman? Apa sih yang menyebabkan kalian tidak bisa melangkah dengan cepat seperti orang lain? Biasanya punya trauma masa lalu yang membuat langkah kaki kita tuh jadi berat. Kayak ada rantai dari masa lalu yang menyebabkan kita nggak bisa berlari. Yang kedua adalah untuk evaluasi benar nggak sih hari kalau misalnya dapat trauma gitu harus marahnya segitunya benar nggak sih dendam itu harus dipertahankan sampai sekarang kalaupun dipertahankan dengan cara seperti apa gitu kan apakah kan harus selalu membenci orang tersebut atau kita bisa membuka ruang pemakluman mungkin aja sih ayah kita juga dulu sakit gitu kan ada orang orang ada ayah yang sering mukul-mukul ngomongnya kasar pas kita gali ternyata ayahnya punya bipolar jadi suatu saat bisa baik banget beliin anaknya mainan segala jenis yang dia mau. Nanti nggak berapa lama marah-marah mulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mukul, dikit-dikit kasar ngomongnya. Nah itu itu ayahnya ada gangguan. Jadi teman-teman bisa melihat orang lain dengan kacamata yang lebih benar. Kalau kita tahu lawan omong kita adalah orang yang sakit, dalam tanda kutip mental emosional yang enggak stabil, jangan bandingkan dengan kacamata orang normal gitu loh. Ho oh, harusnya ayah yang normal teh kayak gini. Lah orang jelas ayahnya sakit gitu mau dibandingkan kayak gimana juga nggak bisa, nggak setara bukan apple to apple. Jadi kalian harus perhatikan nanti ini adalah uh, fase di mana kalian belajar meletakkan emosi di masa lalu tapi mengurangi uh, meletakkan, Meletakkan memori di masa lalu, tapi mengurangi kadar emosinya secara berkala. Kalian boleh punya pengalaman seburuk apapun, tapi minimal setiap tahunnya, ketika kalian mengingat lagi muatan emosinya, udah tidak sama lagi. Nah, lalu berkembang menjadi lebih baik. Bagaimana memotivasi diri untuk selalu menjadi lebih baik dan punya daya tahan lebih ketika ada masalah? Ini adalah proses yang kalian butuhkan untuk tetap sehat jiwa. Karena kalau misalnya kesehatan jiwa itu sesuatu yang aktif harus diperjuangkan. Jadi nggak ada orang yang terlahir sehat terus gitu ya, sehat terus jiwanya tanpa ada usaha yang maksimal. Walaupun kalian berobat ke psikiater, kadang saya suka bilang jangan mengandalkan obat. Kalian bilang nggak mau tergantung sama obat, tapi kalian nggak mau melakukan segala sesuatu untuk membuat hidup kalian jadi lebih baik. Tetap harus ada usaha, tetap harus ada niat. Niat aja nggak cukup, tapi kita perlu disiplin minimal mengurangi pola pikir kita yang buruk setiap harinya gitu. Kalau misalnya setiap hari ditanya, ada orang ya yang kalau ditanya, gimana hidup kamu hari ini? Hah, capek. Hah, nggak bersemangat ah gitu-gitu aja coba ganti dengan kalimat yang lebih gimana gitu ya bisa alhamdulillah loh hari ini banyak orang yang tersenyum sama saya alhamdulillah loh ada yang nanyain saya hari ini coba ganti kata-katanya seperti itu loh gitu sehingga hidup kalian nggak tambah terjerembab di dalam lumpur hisap yang memang sudah akan terus menghisap gitu kadang itu penting banget loh respon kita jadi uh, kadang saya suka apa ya suka bilang kayaknya lebih baik kita latihan senyum terus depan cermin ya jadi kalau ketemu orang dicarek dimarahin atau apapun tetap aja otomatisnya senyum gitu walaupun kata orang ini orangnya dicarekan oke okay, terus we senyum gitu ya nggak apa apa itu kelebihan teman-teman loh walaupun udah ada nangis bombay gitu nggak apa apa tapi setidaknya orang lihat ini orang punya vibe yang positif ya sehingga hidup pun akan dapat yang positif juga kalau kita kitanya negatif, hidup tuh kayak spons, teman-teman. Ketika kita depresi, spons yang kita isap tuh semua tentang negativitas dunia. Dunia jahat lah, dunia buruk lah, penuh kesialan lah. Tapi kalau minimal kita ubah satu aja. Jadi saya baca buku Latazan ya, dia bilang, Alhamdulillah, tuh hal yang baik banget. Masya Allah, itu kalimat yang baik banget. Mungkin kalau di agama Kristen, kayak puji Tuhan, kayak gitu, itu adalah ucapan syukur sederhana yang bisa kita jadikan habit, loh. Gitu, loh. Jadi, bukan karena religinya, ya, tapi kita melihat eh, makna spiritualnya di situ, tuh, udah terkandung syukur yang bikin kita bisa tetap terus bertahan menghadapi hidup yang sudah mulai menggila ini, tuh ya. Jadi, perhatikan juga sekuritas, eh, sering banget nih, teman-teman di ITB pertama kali sakitnya karena mengkomparasi dengan orang lain. Sering sekali banget. Jadi misalnya gini, dah, mungkin mungkin ada ya yang di sini pernah ngalamin, nanti kalian boleh di kolom chat atau misalnya Q&A, jadi pas pas kayak gini, gila IPK gue jelek banget. Gitu ya. Terus saya udah 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 wah matilah ini. Kalau jelek lagi dia bakal kamu lagi nih depresinya. Pasti tanya berapa IPK-nya? saya jadi bengong ya ini saya yang error atau yang ngomong depan saya error IPK 3,6 dia bilang jelek banget padahal saya dulu waktu kuliah aja dapat IPK segitu tuh ya wow mungkin udah sembah sujud gitu ya ini 3,6 dibilang jelek sampai saya bilangin loh kamu merasa nggak sih kalau misalnya omongan itu didengar oleh teman-temanmu yang IPK-nya cuma satu something atau dua something? seburuk apakah hidup dia setelah mendengarkan omongan kamu yang seperti itu di situ dia baru berpikir iya ya dok jadi kalau misalnya kamu sholat sehari lima kali, ucapan syukur apa yang bisa kamu berikan kalau Tuhan sudah memberikan makna kognitif segitu hebat buat dirimu dan kamu tidak mensyukuri itu. Dan lalu dia berpikir, iya ya. Nah itu, jadi teman-teman itu itu penting banget. Komparasi diri itu sama siapa tuh penting banget. Jadi jangan sampai komparasi ini sampai menyebabkan kita menjadi nggak pernah cukup. Kata cukup tuh sering banget, karena komparasi ini sering banget di teman-teman mahasiswa memicu jadi depresi. Nah, nanti ketika udah percaya dirinya tambah kurang, ketika kita terus menjelek-jelekan diri kita sendiri, bahkan ketika orang lain muji positif pun kita nggak mau terima, akhirnya percaya diri kita pasti ambruk. Ya Allah, setiap hari kita dibilang, kita mengomong diri kita bodoh, jelek, nggak manfaat, hidup aja udah kayak antara ada dan tiada terus diulang-ulang terus akhirnya kita nggak punya rasa percaya diri lagi ketemu orang juga udah minder banget gitu loh nah bahkan ada ada salah satu orang kayak public speaking gitu ya saya lupa namanya siapa tapi dia bilang loh apa yang kamu sebutkan ke diri kamu tuh itu akan menjadi sesuatu yang terimpartasi ke orang lain gitu jadi ketika kamu bilang diri kamu menarik diri kamu keren itu ya maksudnya tapi jangan sampai narsis juga ya enak juga orang dengarnya tapi minimal di dalam hati aja lah kamu ngomong gitu orang tua akan nangkep loh sisi sisi smartnya kamu sisi wow oh, gitu ya aura bintangmu lah kalau misalnya kata Indonesian Idol tuh dapat ketika kita punya percaya diri yang cukup observasi eksternal perlu itu karena adalah bahan untuk melihat sejauh apa sih kita berkembang jangan sampai juga kita kayak kura-kura dalam tempurung ya merasa diri paling hebat merasa diri paling menderita Padahal kalau kita lihat keluar banyak banget yang bisa kita syukuri, komparasi dengan sosial media, dan standar hidup. Dan yang paling penting kalau misalnya kita lihat di riwayat autobiografi siapapun, orang yang sukses, orang yang bisa mencapai titik keberhasilan adalah orang yang konsisten, orang yang punya motivasinya terjaga, persisten, terjaga, keke gitu ya, mengejar mimpi, lalu punya daya lenting grit yang baik, lalu mempunyai makna untuk setiap kegiatannya. Jadi kalau kalian kuliah jangan mau kuliah tuh hanya sekedar lulus aja. Tapi kalian cari loh makna kuliah kuliah tuh apa. Jangan cari makna kuliah karena ingin membahagiakan orang tua. Halo, itu udah terlalu sederhana. Tapi apa sih yang kalian bisa lakukan dengan keilmuan kalian? Aku yakin banget tempat duduk yang kalian duduki sekarang sebagai mahasiswa itu tempat duduk yang dirindukan oleh jutaan orang Indonesia di luar sana yang tidak pernah mungkin merasakan bangku kuliah. Jadi Uh, jadilah orang yang bisa mengejar mimpi, lulus dengan baik, dan amalkan hidup itu buat teman-teman yang mengorbankan mimpinya karena tidak seberuntung itu mendapatkan posisi kalian. Itu namanya makna hidup. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermakna buat orang lain. Jadi itu ya teman-teman, uh, ini adalah kunci sebenarnya. Ini adalah rangkuman yang saya coba cari dari beberapa buku psikoterapi untuk membantu kita tetap sehat jiwa. Jangan sampai kita tuh menjadi hancur karena karena omongan jahat dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh nggak pernah mencapai titik maksimal sendiri karena kita apa ya? Karena kita menganggap diri kita tuh serendah itu loh gitu. Untuk kalian bisa sampai kursi ITB, aku yakin banget kalian punya kemampuan kognitif yang baik, pasti lebih dibanding teman-teman yang lain. Di kubangku kuliah manapun pasti minimal IQ kalian tuh 110 untuk masuk S1 ya. Dan yang yang menentukan kalian bisa bertahan sampai akhir hanya kekuatan mental kalian gitu ya, kekonsistenan kalian, motivasi kalian, persistennya kalian, dan makna kalian kuliah tuh apa gitu loh. Jadi sesederhana itu kalau diomongkan, dijalani memang berat, tapi toh akan berlalu juga ya Bu Pratiwi ya. Kan Bu Pratiwi mungkin melewati fase kuliah di ITB gitu ya dengan dosen-dosen yang wow gitu ya. Mungkin dulu mah belum ada pelatihan dosen wali gitunya, sekarang mah udah ada, orang-orang lebih aware mengenai mental health. Kalau dulu kan pasti bilangnya ah orang lain aja bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Nah, perbandingannya sesederhana itu. Nah, jadi jangan pernah mau di, 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 apa ya? Jangan pernah mau mengurangi nilai diri kalian karena kalian menganggap diri kalian nggak sama dengan orang lain gitu. Apa yang kalian lihat dari orang lain itu hanya superficial. Kalian kan nggak tahu 24 jam minus satu menit yang kalian lihat di Instagram tuh mungkin dia nangis nangis, mungkin dia juga untuk foto dengan kemewahan itu dia nyewa kanan kiri gitu kan kita nggak tahu. Dan saya mau ngutip kata kata Uh, kalau nggak salah Elon Musk ya, moga-moga saya nggak salah ngomong, yang punya Tesla, dia bilang orang tuh banyak menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan yang saya capai sekarang. Tapi saya yakin nggak akan ada orang yang mau melewati tahap perjuangan saya untuk sampai titik ini. Itu sering banget teman-teman, kita tuh pengen kayak orang lain tapi kita nggak pernah mau melewati jalan hidup dia gitu maukah kita melewati itu semua gitu untuk mencapai titik sukses karena kesuksesan tuh nggak ada yang pasif dan nggak ada yang gratisan turun dari langit gitu ya kesuksesan gitu itu semua adalah perjuangan seberapa daya tahan kita untuk berjuang itu menentukan keberhasilan kita jadi self esteem kita akan menentukan self acceptance kita karena ketika kita menerima diri kita sendiri, kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita merasa diri kita unik dan nggak perlu dibandingkan dengan orang lain, kita akan punya nilai hidup yang baik, kita akan punya kekuatan menghadapi stres yang baik, kita akan memiliki tingkat achievement yang 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 sesuai dengan diri kita. Jadi mungkin achievement saya bukan IPK 4, achievement saya adalah ketika saya bisa berdaya guna di hima saya setiap orang punya achievement berbeda yang nggak bisa disamakan. Itu dan kita harus punya positif personality karena itu akan menular teman-teman. Kalau kalian share positivity, dunia tuh pasti akan ngasih kebaikan juga. Dan punya teman-teman yang baik. Kalau tahu teman-teman kalian toksik minimal kurangin lah gitu. Kalau tahu tem pacar kalian toksik sering mendevaluasi kalian, secinta cintanya juga cinta nggak akan dimakan teman-teman. Jadi lindungilah diri kalian sebaik-baiknya dari lingkungan yang toksik gitu loh. Bukan saatnya lagi untuk jatuh cinta dikirimin bunga, untuk jatuh cinta dijemput dari kampus. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita berproses menjadi dua bulan di langit yang sama dan menerangi dunia ini lebih baik. Kalau setiap orang terus berusaha men menjadi dirinya. Yang terbaik, aku yakin banget, kok, nggak akan ada orang jahat di dunia ini, gitu ya dan menghadapi setiap trauma, setiap stres, setiap rasa bersalah, dan mentransform itu menjadi sesuatu yang positif. Gitu. Nah, ini ya, ini ya, ini adalah kuncinya, bahwa orang yang aktif e, untuk mengejar kebahagiaan dia mampu mengontrol persepsi dia tentang kehidupan, memberikan komparasi yang sehat. Boleh banget membandingkan dengan orang lain, supaya kita lihat nih, apakah saya terlalu males ya. Apakah saya terlalu berlena-lena gitu sementara orang lain udah kemana gitu ya jadi jangan kayak cerita kuya dan kura-kura uh, dan kelinci gitu ya, itu, ya. Itu, itu cerita anak yang sangat-sangat sangat-sangat me, baik menurut saya karena-kadang kita selalu ingin menjadi juara tapi setiap orang akan mencapai juaranya tuh dengan kecepatan berbeda nggak perlu dibandingkan lalu punya nilai-nilai kehidupan ini adalah bekal biasanya dari rumah nilai-nilai kejujuran kalau kalian punya nilai-nilai yang buruk nggak usah ditanamkan lama-lama, uh, coping mekanisme yang baik, menggunakan humor, olahraga, lalu journaling, self contemplation, relaksasi itu adalah cara coping mekanisme yang baik. Menciptakan self konsep yang baik, udah gitu menilai kemampuan diri kita sendiri, strength, weakness, opportunity, threat kita, ini penting banget bukan hanya di dunia bisnis tapi juga di kehidupan sehari-hari. Membina relasi yang sehat, ini pastikan ya teman-teman sering banget kita jatuh ke toxic relationship. Udah tahu toxic relationship tapi nggak mau dilepasin. Kan bingung ya. Udah tahu orangnya toxic ya pilihan salah satunya kalau kalian tidak bisa mengubah ya tinggalkan gitu ya supaya nggak makin tenggelam. Bagaimana bertahan dan bagaimana beradaptasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan jiwa kita, kita akan jatuh ke dalam kemiskinan, kita akan jatuh menjadi pribadi yang rentan sekali stres, rentan sekali mengalami gangguan mental emosional, dan kita tahu bahwa produk, ketika produktivitas kita turun, kita dikalahkan oleh orang-orang uh, lain yang lebih produktif, sehingga mungkin kita tidak akan mencapai kondisi ekonomi yang baik, kondisi sosial yang baik. Jadi jaga kesehatan jiwa kalian sangat baik. Self diagnose, uh, mengisi kuesioner itu penting banget untuk self awareness, tapi pastikan lagi itu adalah uh, salah satu pintu masuk, bukan pintu akhir. Jadi jangan lupa untuk mengkonfirmasi. Ini adalah contoh jurnal yang saya biasa ajarkan. Mungkin dari sekarang teman-teman bisa tahu apakah saya sudah terganggu atau enggak. Kalau keyakinan negatif kalian kayak saya bodoh, saya jelek, saya tidak layak dicintai, saya lebih baik menghilang aja, itu sering banget muncul setiap hari lebih dari sekali, kalian sudah waktunya konsul. Kalau misalnya kalian ragu ke psikiater, kalian boleh ke psikolog klinis. ITB punya psikolog-psikolog hebat yang aku yakin banget bisa berkolaborasi dengan baik dan Jangan takut teman-teman dengan menggunakan medikamentosa itu sebenarnya akan lebih mempermudah kemampuan kita menerima proses psikoterapi karena kondisi monoamin kita stabil, kondisi neurotransmitter kita stabil, kondisi otak kita terutama prefrontal cortex yang dipakai untuk fase eksekutif, fungsi eksekutif kita lebih baik gitu. Jadi kita akan mendengar dan mendapatkan pengolahan ilmu yang lebih baik. Nah, jangan lupa manajemen waktu. Teman-teman ITB ini sering banget, satu hari padat banget, besoknya lagi dia merasa balas dendam karena sebelumnya udah sibuk banget, akhirnya meliburkan diri, taunya kebablasan, keenakan liburnya, sampai akhirnya keteteran kerjaannya. Jadi, lebih baik punya daily timetable, sering banget punya agenda nih, saya aja udah setua ini kadang masih punya agenda, tapi agendanya walaupun kadang suka on-off juga karena kesibukan, tapi itu, itu akan sangat-sangat baik buat kita semua. Ini terakhir mungkin dua slide terakhir biasanya saya selalu mengakhiri slide saya dengan quotes. Uh, segala sesuatu tuh boleh. Uh, jadi ini Viktor Frankl dia adalah seorang psikoterapis dia menyebab uh, dia yang bikin logo terapi psikoterapi ini salah satu bentuk psikoterapi yang saya sangat cintai karena dia bikin ini pada saat dia menjadi tahanan perang dunia kedua di campnya Jerman. Jadi pada saat dia keluar dari camp Jerman anak istrinya sudah meninggal, dia tinggal bertahan hidup sendiri, jadi dia sampai satu titik di mana dia merasa saya hidup ini buat apa. Tapi pada akhirnya dia menemukan satu kalimat ini yang menjadi dasar dari logoterapi, apapun bisa diambil dari manusia tetapi hanya satu yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun yaitu kebebasan. Kebebasan untuk menentukan respon perilaku kita seperti apa terhadap situasi yang diberikan kehidupan. Situasi itu bisa aja buruk kita bisa merespon dengan buruk juga tapi kita bisa merespon juga dengan positif. Nah, ini ini yang bikin kita bisa tetap insen di dunia ini, di dunia yang penuh dengan materialistik di mana orang pencapaian orang itu dinilai dari mobil yang dia punya, rumah yang dia punya, kartu kredit warna kartu kredit yang dia punya. Tapi satu hal yang kita lupa bahwa kita bisa memilih untuk bahagia dengan cara yang sederhana. Ya, nah, eh jadi pengetahuan mengenai hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi di hidupmu adalah fondasi untuk segalanya sekian terima kasih Wow sangat halwebel dan <laughs> sangat insightful banget ini tadi ada beberapa poin yang membuat mungkin uh, saya <laughs> Jelum gitu ya sebagai posisi gitu ya uh, sebagai pernah menjadi multiperan juga di kampus sebagai uh, dosen sebagai mahasiswa begitu nah itu sepertinya nanti ada beberapa hal yang kayak. Ide-ide penelitian itu menjadi ide penelitian juga nanti ke depannya buat kita. Iya, yeah, boleh, Bu. Boleh banget, begitu, Bu. Iya, <laughs> namun ini sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, saya mau meng-highlight sedikit merangkum ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Alvin. Jadi, intinya adalah kita itu harus bisa menerima kondisi diri kita sendiri. Memang rumput tetangga itu akan lebih hijau sebagai komparasinya, tetapi itu adalah sebagai bukti bahwa kita mampu untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki hingga saat ini. Kemudian juga dalam menimbulkan ataupun menjaga ketahanan mental kita ada beberapa upaya ya tadi sudah disampaikan misalnya adalah dengan menghindari lingkungan yang toksik kemudian juga e, melakukan gitu ya melakukan hal-hal e, begitu yang apa yang menjadi e, keunggulan dalam diri kita itu yang lebih kita optimalkan agar lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Wow banget, terima kasih Dr. Elvin. E, e, untuk informasi peserta kita ini ternyata dari Aceh hingga Kupang loh dari Aceh hingga Kupang yang sudah mendaftar berbagai profesi juga ada yang umum, mahasiswa, ada yang dokter, nakes begitu ya, ada juga yang berprofesi di rumah sakit, puskesmas gitu, dosen juga ada, pokoknya guru juga ada dok di sini. Yeay. ya keren sekali. Baik demikian. Untuk sesi materi dari Dr. Elvin, dari pertanyaan juga sepertinya sudah sangat banyak, Dok. Ini kita langsung saja maju ke pemateri berikutnya, yaitu Ibu Dr. Apoteker Lia Amalia. Namun sebelumnya saya akan share dulu. Mohon maaf, Dok. Bisa di stop share untuk saya share CV Dokter Apoteker Lia Amalia. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Yeah. Baik, eh, para peserta eh, yang saya banggakan, jadi pemateri kita yang kedua adalah Ibu Dr. Apoteker Lia Amalia, tempat tanggal lahir di Jakarta, 6 Januari 1972, untuk riwayat pendidikan, eh, pendidikan S1 Farmasi, Profesi Apoteker S2 dan S3 di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Untuk jabatan, beliau eh, pernah menjadi Kaprodi PSPA atau Program Studi eh, Profesi Apoteker di Sekolah Farmasi IPB, kemudian juga sebagai Kaprodi di, di farmasi klinik dan komunitas di SFITB, dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang sumber daya organisasi profesi yang uh, beliau ikuti adalah Ikatan Apoteker Indonesia Hisfarsi dan juga sebagai panitia nasional UKAI CBT untuk uh, kegiatan lainnya sebagai speaker kemudian mengikuti pengembangan seperti um, pelatihan itu juga uh, sudah banyak yang beliau ikuti dan untuk publikasi juga ter um, terpublish di jurnal nasional ataupun internasional di Q321 dan juga beliau aktif menulis buku. Baik, demikian CV dari Ibu Dr. Apotek Amalia. Saya berikan kesempatan waktu untuk memaparkan materi dari Ibu. Mangga, Bu. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu. Oke, okay, mungkin sudah terlihat Bu Tiwi, Bapak Ibu semua, adik-adik. Ya, sudah Bu. Oke, okay. ya terima kasih. Uh, tadi Bapak Kayang, Dokter Alvin, saya sampai kau gitu ya. <laughs> Dan kalau mau bicara tentang kecemasan, sebetulnya kita juga cemas ya kadang-kadang kita cemas. Contohnya saya, saya dikasih materi ini tuh saya bingung. Ini saya mau nulis apa ya? <laughs> Kemudian saya kontak Dr. Elvin dokter mau nulis apa ya gitu. <laughs> Nanti akan saya coba uh, buat uh, slide PowerPoint supaya memang akhirnya tidak tidak uh, apa bisa nyambung lah gitu ya dengan apa yang uh, materi uh, Dr. Alvin uh, sampaikan gitu ya. Jadi memang uh, materi Dr. Alvin itu kena banget ya di di, di Mungkin di saya kena banget gitu ya, kemudian saya juga melihat itu juga uh, kena banget gitu ya. Dan memang uh, ini di kehidupan sehari-hari juga memang saya sebagai dosen itu benar banget dok. Jadi tadi dokter sudah menyampaikan bahwa uh, tadi ya uh, sebagai dosen ngajar kemudian hening gitu ya semuanya off cam semua terus saya jadi ngomong sendiri gitu ya jadi kadang-kadang tahu itu suara saya kedengaran atau enggak gitu ya jadi kadang-kadang itu juga yang terjadi tapi saya sudah ya sudahlah gitu ya yang penting saya sudah bertanya sebisa mungkin kalau misalnya ada yang menanggapi diskusi itu langsung saya tangkap kalau enggak ya saya tunjuk aja sebutin namanya satu-satu ya sehingga mereka jadinya kalau misalnya enggak ada nanti alasannya ada ini kemana yang enggak ada terus nanti tiba-tiba chatting gitu bu ya. saya habis dari toilet bu saya lagi ini bu saya habis buang air dan lain-lain ya oke okay lah gitu ya nah, itu mungkin eh, salah satu faktor-faktor yang eh, memang menjadi kendala ya selama masa pandemi ini. nah baik eh, saya akan bapak ibu sekalian juga adik-adik eh, mungkin di sini ada mahasiswa kemudian saya banyak sekali mengenal di sini tadi sudah disampaikan Bu Tiwi banyak sekali yang nama-nama yang saya kenal ya jadi ada yang alumni gitu ya ada juga mahasiswa bimbingan saya yang sudah alumni gitu jadi selamat datang gitu ya kita bertemu kembali walau hanya melalui webinar ini gitu ya baik materi yang disampaikan oleh Bu Tiwi itu um, judulnya adalah peran apoteker dalam upaya preventif dan penanganan masalah gangguan mental mungkin yang akan kita bahas sebetulnya memang tadi um, berkaitan juga dengan materi yang disampaikan dokter Arifin bahwa sekarang mungkin yang um, yang akan kita lebih bahas itu adalah mengenai um, bagaimana kesehatan mental kita gitu ya selama masa pandemi ini jadi memang uh, itu yang sebetulnya terlihat ya terlihat sampai saat ini gitu bahwa contoh seperti saya juga kadang-kadang stres juga ya, ini kapan berakhir pengen jalan-jalan pengen ke situ pengen ke sana gitu ya itu mungkin udah jadi apa ya mungkin masuk ke stres ya, Dok ya. Cuma saya yeah. tidak ingin membawa stres itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat saya depresi gitu. Jadi eh uh, samalah mungkin uh, kami juga atau saya juga terutama juga kadang stres naik turun gitu ya uh, menghadapi masa pandemi ini. Nah, uh, baik Um, saya lanjutkan nah, ini mungkin uh, kita lebih melihat uh, lingkup uh, pekan apoteker jadi kalau dilihat dari pekan apoteker kan sebetulnya banyak sekali jadi ada yang bekerja di industri ada yang bekerja di pemerintahan regulasi gitu itu mungkin kalau yang saya kita lihat di sini adalah beberapa lingkupnya saja nah mungkin yang akan kita soroti saat ini adalah peran farmasinya atau farmasis atau mungkin apoteker disebutnya itu lebih ke arah bagaimana dia melayani sebagai farmasi komunitas dan juga sebagai seorang farmasis yang bekerja di rumah sakit. Kalau dari sisi regulasi, pemerintahan, kemudian industri farmasi, sudah jelaslah itu ya bahwa di masa pandemik ini berbagai macam regulasi sudah dibuat gitu ya mulai dari regulasi mengenai penggunaan obat, mengenai vaksin dan lain-lain gitu ya. Kemudian regulasi sebelum-sebelumnya misalnya mengenai self medications gitu atau soal medikasi atau pengobatan mandiri tapi eh, yang akan eh, saya soroti mungkin lebih ke arah eh, bagaimana peran seorang farmasis atau apoteker itu di layanan eh, komunitas atau di layanan pada masyarakat dan juga sebagai seorang farmasis yang ada di rumah sakit atau sebagai apoteker yang ada di rumah sakit. Nah, kalau dilihat pada intinya sebetulnya pekan dokter ya dalam hal ini dokter atau dokter jiwa terus psikiatris itu memang perlu kita dukung ya. Jadi masa sekarang ini memang kolaborasi antara tenaga kesehatan itu memang menjadi sangat penting. Tadi dokter Alvin sudah menyampaikan bahwa munculnya self diagnosing gitu ya atau self diagnosis atau Uh, usaha atau upaya-upaya masyarakat untuk melakukan self medications itu sebetulnya harus dihadapi oleh semua tenaga kesehatan khususnya di farmasi uh, di, di uh, komunitas maupun eh, mungkin di uh, lebih tepatnya di komunitas bahwa jangan sampai seseorang itu atau seorang pasien atau masyarakat itu bisa mendapatkan obat itu dengan uh, mudah gitu ya. Jadi sebetulnya kan aksesnya sebetulnya inginnya ke obat-obat bebas, bebas terbatas, tapi juga inginnya juga bebas dan bebas terbatasnya juga tidak sebebas bebasnya gitu ya, tapi ada batasnya. Kemudian juga bagaimana cara supaya akses obat keras, kemudian uh, psikotropik, narkotik itu selalu dijaga gitu ya supaya tidak ada oknum-oknum yang memang menginginkan gitu ya, uh, apa menggunakan obat itu secara uh, tidak legal gitu ya, atau yang disebut sebagai penyalahgunaan obat. Nah, tapi memang eh, tadi sudah disampaikan oleh Bu eh, Dr. Elvin bahwa memang, kalau mau dapat obat keras itu kok jadi gampang, ya. Gitu ya, kalau mau dicari di Shopee, di, mungkin saya lebih banyak eh, belanjanya, mungkin di Shopee, ya, Dr. Elvin. Jadi, saya suka iseng gitu, cari aja obat yang aneh-aneh gitu ya. Kok ada gitu ya, kok dijual gitu. Jadi, memang saya juga jadi berpikir bahwa um, digital farmasi mungkin itu termasuknya, atau apa, penjualan secara online itu akan memudahkan di zaman pandemi, tapi juga akan justru menjerat masyarakat atau menjerat pasien yang tadinya mungkin nggak perlu obat itu, gitu ya. Kemudian ternyata dia eh, apa ya istilahnya merasa bahwa dia depresi atau mengalami stres akut, gitu ya. Akhirnya dia membeli obat itu karena aksesnya itu kok jadi mudah, gitu ya. Ini juga memang menjadi sangat penting juga eh, tidak hanya sebetulnya peran farmasi ataupun uh, dokter gitu ya tapi juga mungkin pemerintah juga mungkin harus mulai uh, menata ini gitu ya jadi memang uh, kolaborasi itu memang sangat diperlukan dan memang kolaborasi dengan tenaga kesehatan juga uh, akan ditegakkan dalam uh, materi ini ya nah sebetulnya kan uh, dari uh, apoteker atau farmasi itu sebetulnya sebagai penyedia layanan kesehatan itu sebetulnya intinya itu adalah uh, dua sebetulnya ya Memberikan atau menyediakan obat yang memang e, bermutu tinggi. Kemudian, yang kedua itu adalah bagaimana supaya obat yang bermutu tinggi itu bisa sampai pada pasien dan digunakan secara tepat. Sebetulnya, itu intinya. Nah nanti uh, turunan dari di situ uh, dari dua poin itu memang jadinya banyak sekali turunan turunannya bahwa bagaimana kita bisa memproduksi obat yang baik, bermutu, kemudian bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana obat itu bisa sampai kepada pasien itu dengan tepat gitu. Bagaimana kemudian informasi itu akan disampaikan juga secara tepat, mana yang memang informasi yang disampaikan memang untuk obat-obat OTC atau over the counter maupun yang obat keras gitu ya itu atau psikotropik, narkotik itu memang merupakan salah satu peran farmasi atau apoteka dalam hal ini sebagai penyedia layanan kesehatan. Nah, di samping itu juga khusus untuk memberikan konseling mengenai kepatuhan. Jadi mungkin kalau pasien-pasien atau masyarakat yang memang sudah menggunakan obat gitu ya, obat-obat yang kaitan dengan mental health kemudian obat-obat psikiatri -obat itu memang membutuhkan konseling baik oleh dokter juga Konseling kepatuhan untuk minum obat itu yang dilakukan oleh farmasis um, atau apoteker, ya. Baik kita lanjutkan. Nah, uh, ini sebetulnya data yang saya dapat dari uh, jurnal atau uh, tulisan dari CDC gitu ya. Uh, sebetulnya ini masih banyak sebetulnya ya uh, poin-poinnya, tapi saya ambil yang uh, poin besarnya saja bahwa selama pandemi COVID-19 ini, inilah beberapa gitu ya. Populasi yang memiliki respon yang tinggi terhadap stres selama masa pandemik, yaitu yang pertama adalah populasi yang berisiko tinggi, sakit berat. Kalau misalnya dia terkena COVID-19, itu adalah uh, pasien lansia atau masyarakat yang lansia, kemudian atau orang dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, ya, lebih lagi misalnya dia sudah lansia, tapi kemudian dia memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Nah, itu juga merupakan... Uh, salah satu populasi yang uh, berisiko tinggi untuk munculnya uh, stres. Kemudian anak-anak dan remaja, ya. Contoh anak saya di rumah udah males malesan gitu ya. Uh, belajar uh, disuruh online tepat waktu ngambek gitu ya. Tapi kalau disuruh sekolah dulu semangat gitu ya. Ayo sekolah bangun semangat gitu. Langsung mandi, segala macam makan. Kalau sekarang dibangunin aduh ini kok lama banget ya. males malesan buka uh, apa? komputer kemudian dia buka komputer, ya dibuka aja komputernya terus kemudian dia mainlah ke belakang, mainin kucing dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya itu merupakan salah satu bahwa dia sudah mulai tidak me, apa ya, tidak menikmati ya kuliah online yang mungkin sudah setahun lebih ya ini apa berjalan. Kemudian juga untuk para kemaja juga anak dan para kemaja sebetulnya memang apa aktualisasi dirinya juga mungkin akan terhambat ya dengan adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah pekerja yang berada dalam sebagai ujung tombak di pelayanan, baik dokter, kemudian pekerja toko, pedagang gitu ya, kemudian mungkin uh, pengajar yang mungkin masih harus uh, bolak-balik ke kampus gitu ya untuk misalnya hadir rapat dan lain-lain gitu ya. walaupun rapatnya juga secara online gitu ya. Kemudian juga yang saya uh, apa beri tanda uh, warna tebal itu adalah pasien dengan gangguan mental jadi kebayang pasien sudah terkena gangguan mental kemudian masuk ke dalam masa pandemi kemudian dia akan mengalami kemungkinan besar ada juga yang memang eh, mengalami bukan lebih baik gitu ya, tetapi malah justru kondisinya itu menjadi memburuk. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien atau masyarakat yang memang memiliki eh, masalah adiksi terhadap obat ya. Ya baik obat atau eh, bahan lain yang memang menimbulkan adiksi gitu ya apakah itu eh, kokain kemudian metamfetamin gitu ya kemudian e, alkohol gitu itu e, apa ya istilahnya justru kedua e, populasi ini kemungkinan masalah e, besar itu akan e, muncul gitu ya nah kemudian masyarakat yang kehilangan pekerjaan kemudian jam kerja menurun gitu ya kalau jam kerja menurun tapi honor naik sih atau honor tetap ya atau bahkan dikasih bonus sih mau-mau aja ya tapi kan jam kerja turun kok nggak happy juga insentif nggak turun-turun, kemudian honor juga kok oh jadinya kok honornya kalau pegawai negeri sih tetap ya, tapi kok ini honor-honor yang lain insentif kok potong-potong-potong gitu ya, tapi malah pengeluaran yang makin banyak gitu ya, dan juga perubahan-perubahan yang lainnya. Kemudian yang juga terdampak itu adalah masyarakat yang memiliki disabilitas atau yang perkembangannya terbelakang, karena mungkin dengan kondisi ini mungkin harusnya dia justru diharapkan dia akan lebih banyak Uh, diminta untuk lebih banyak bersosialisasi atau lebih banyak dia, uh, apa ya, bergaul dengan orang-orang tidak hanya yang di rumahnya gitu ya. Mungkin dia ada uh, komunitasnya, nah, itu juga menjadi terdampak. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang memang sudah terisolasi hidupnya, apakah dia hidup sendiri, kemudian hidup di daerah terpencil, kemudian di daerah perbatasan, akses dibatasi gitu ya. Apalagi misalnya PSBB, kalau misalnya mau pindah kota harus pakai PCR uh, swab atau antigen swab gitu ya itu yang mungkin uh, akan menjadi uh, apa ya salah satu uh, populasi yang memang akhirnya bisa uh, berisiko tinggi terhadap uh, stres. Nah, ini adalah mungkin salah satu kasus ini uh, saya dapatkan dari beberapa uh, apa tulisan gitu bahwa salah satu um, masalah gangguan mental yang dihadapi oleh uh, masyarakat itu adalah PS, uh, PTSD atau post traumatic stress disorder. Ini kalau dalam bahasa uh, awamnya mungkin stres akut ya. Nah, ini memang uh, gangguan stres ini memang uh, disebutkan pasca trauma karena mungkin dia kebanyakan nonton TV gitu ya. Lihat nonton TV kemudian banyak orang-orang uh, meninggal gitu ya, kemudian banyak orang sakit, lihat berita cukup banyak gitu ya. apalagi kalau dulu kan tiap hari itu kan Angka korban COVID uh, itu ditayangkan setiap hari ya, sehingga akhirnya kita, aduh, ini naik lagi. Besok, besok nungguin di TV gitu ya, karena mungkin nggak uh, kerja juga atau misalnya work from uh, work from home gitu ya akhirnya lihat ah hari ini berapa, aduh naik lagi gitu ya. Nah itu yang uh, sebetulnya juga ya gimana ya mau mau nggak nonton juga gimana, tapi kadang-kadang itu juga merupakan salah satu yang membuat seseorang itu menjadi uh, terkena stres ya. Kemudian, bisa juga dari bencana alam, kecelakaan lalu lintas, atau dia juga pernah mengalami korban tindak kejahatan, atau pengalaman menegangkan, misalnya di saat perang. Ya, contohnya, misalnya tentara, jadi dia bisa saja mengalami atau justru menyaksikan. Nah, kalau pandemi itu kan mungkin ada dua hal, ya. Jadi, mungkin dia yang merasakan, atau dia sebagai pasien juga, atau lihat keluarganya kena atau nonton TV kelamaan dan melihat berita-berita yang memang berkaitan dengan uh, kasus pandemi Covid-19 ya. Nah, di sini um, disebutkan bahwa penderita itu tidak bisa melupakan atau sebaliknya tidak mau mengingat pengalaman traumatis tersebut. Itu sehingga ya, akhirnya dia berusaha menghilangkan uh, pengalaman traumatis itu dan kalau misalnya dia teringat lagi maka muncullah uh, apa? Lutupan atau atau uh, stimulus untuk menimbulkan stres. Nah sehingga akhirnya orang-orang um, atau masyarakat seperti ini maka dia akan selalu berpikir negatif, takut sesuatu, sering mimpi buruk, kemudian merasa terisolir gitu ya, kesal, kemudian merasa bersalah, sulit konsentrasi, sulit makan, nggak bisa tidur gitu ya atau insomnia. Jadi uh, ada yang pegel-pegel, sakit kepala gitu ya. Pokoknya tiap hari bangun-bangun, aduh kok sakit kepala, aduh tadi malam mimpi buruk besoknya mimpi lagi gitu ya. Kemudian akhirnya kesal gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya merupakan salah satu ciri-ciri uh, dari uh, post traumatic stress disorder. Nah, sehingga dengan adanya gejala-gejala uh, yang muncul dan itu juga mungkin dirasakannya sebagai gejala fisik, sehingga akhirnya dia akan melakukan yang namanya somedikasi. Atau dia akan mencari uh, bantuan gitu ya, misalnya dengan berkunjung ke apotek atau ke toko obat, kemudian dia akhirnya membutuhkan obat bebas ya obat bebas obat bebas terbatas ataupun bahkan dia akan mencari obat-obat keras ya ya kalau mungkin kalau di apotek dia nggak akan cari psikotropik narkotik ya bahkan mungkin dia akan mencari sumber yang lain di mana sih gitu ya nah itu yang uh, cukup berbahaya ya uh, jika dia mendapat betul akses untuk ke uh, obat keras tertentu atau psikotropik ya sehingga tadi ya dari berbagai macam kondisi kejiwaan yang dihadapinya ada sulit tidur gitu ya akhirnya dia akan mencari ini apa sih? Saya perlu kayaknya obat tidur. Dia akhirnya mencari akses untuk mencari obat tidur. Ya, kemudian dia sakit kepala, tubuh kaku, pegel, mudah nyeri. Akhirnya dia merasa saya perlu minum analgetik, perlu antiinflamasi. Ya, jadi itu itu mungkin ya secara psikis juga itu bisa muncul gitu ya. Kemudian juga kadang dia merasa kurang nafsu makan atau justru makannya jadi berlebihan gitu ya sehingga akhirnya aduh susah makan, tidak nafsu makan akhirnya dia mencari multivitamin. Setiap hari dia minum multivitamin dan bahkan dia minum banyak sekali multivitamin ya. Nah itu yang mungkin dari sisi ketakutannya ya. Atau dia akhirnya mencari penurun nafsu makan akhirnya dia mencarilah obat anti obesitas gitu ya diminum secara terus menerus dan itu juga akhirnya memiliki efek samping ke jantung nah itu yang sebetulnya wajib diwaspadai ya oleh farmasis atau apoteker yang bekerja di unit layanan kemudian sakit lambung sakit mah ulkus sembelit gitu ya apakah memang betul dia perlu obat mah atau obat lambung atau obat ulkus sementara stresnya sendiri itu tidak dikendalikan, ya. Apakah dia memang betul butuh pencahar? Akhirnya dia akhirnya menggunakan pencahar setiap hari bahkan mungkin kalau nggak sembelit dia akhirnya menggunakan obat pencahar itu setiap hari sebagai pencegahan, gitu ya. Saya dulu ingat di tempat kos saya itu ada seorang teman kos saya yang kebetulan perempuan semua ya, itu dia sulit ke belakang. Dan kalau saya lihat nih, kayaknya kok agak-agak gimana ya, mungkin karena kalau saya sih melihat dari latar belakang keluarganya gitu ya, jadi dia sering sekali sembelit, dan dia hampir tiap hari itu, karena itu sebelah kamar saya, jadi saya tahu betul gitu ya, dia e, menyiapkan sudah ada e, obat e, apa paksan gitu ya, yang diletakkan di samping tempat tidurnya. Jadi kalau udah ditaruh di samping tempat tidur kan berarti kalau pokoknya sembelit, pokoknya langsung minum. Jadi itu menjadi suatu habit ya, dan kita nggak tahu itu efeknya apa. Jangan-jangan dia nanti lama-lama nggak -lama bisa ke belakang ya. Kalau misalnya eh, dia punya masalah sembelit, ya, Jadi pokoknya sembelit minum eh, pencahat nggak efek gitu ya itu kan biasanya itu akan menjadi sesuatu uh, apa ya bukan ketergantungan sih jadi memang akhirnya menjadi suatu kebiasaan sehingga khususnya itu atau saluran cairan itu jadinya malas-malesan gitu ya dan akhirnya ya udah dia harus butuh pencahayaan secara terus-menerus sampai mungkin uh, di usia lansianya dia akan membutuhkan obat tersebut gitu ya kemudian tidak bersemangat merasa kurang energi ya apakah dia akhirnya perlu minum uh, multivitamin gitu ya tonikum dan lain-lainnya dan mungkin itu akan digunakannya secara tidak tepat nah itu juga menjadi masalah gitu ya. atau juga masalah kulit jadi ada yang stres itu jadinya munculnya uh, mengganggu uh, apa sistem uh, hormonal dia gitu ya sehingga akhirnya ada jerawat lah kemudian juga muncul eksim psoriasis ada rosacea gitu ya, sehingga akhirnya dia perlu obat kulit obat jerawat anti jamur gitu ya bahkan dia mungkin minumnya uh, uh, menggunakan anti jamurnya bukan anti jamur yang uh, topikal ya yang dioleskan tapi dia justru mencari obat anti jamur atau bahkan mungkin antibiotik gitu ya yang diberi uh, dibeli secara bebas. Nah sebetulnya ini masih banyak lagi isis juga kalau mau di, di apa di dijabarkan uh, masalah kondisi-kondisi yang sebetulnya kondisi itu munculnya secara fisik sehingga akhirnya membuat masyarakat itu atau pasien itu jadinya perlu obat, gitu. Bukan justru dia mencari akar masalahnya, tapi pokoknya gejala ini, pokoknya saya mau obati. Kalau misalnya 6, 6 gejala ini muncul bersamaan, maka dia akan membeli, mungkin eh, obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat kerasnya. Itu enam-enamnya justru yang akan dia beli. Nah, sebagai farmasi atau apoteker, itu sebetulnya, nah, ini gimana nih, kita eh, sebagai seorang eh, healthcare provider, gitu ya sebagai seorang kalau dibilang sih kayaknya pelayan ya tapi akhirnya ya pelayan kayaknya kalimatnya nggak terlalu ini ya yang mungkin uh, personal atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian maka masalah-masalah ini itu harus diamati uh, dihadapi dan kita evaluasi kalau misalnya ini kenapa ya si ibu ini nih kerjaannya belinya analgesik gitu ya analgesik itu kan sebetulnya obat uh, wajib apotek ya nanti akan kita bahas lagi di belakang gitu ya Uh, tapi memang analgesik ini misalnya mengandung banyak uh, ada DCPAM-nya gitu kemudian ada analgetiknya ini kenapa dia bolak-balik padahal sebetulnya apotekan itu tidak boleh memberikan analgesik dalam jumlah yang berlebihan. Nah itu harus kita waspadai ini apakah memang dia perlu atau memang dia harus merujuk itu. Jadi memang kita harus mengamati juga bahwa pasien-pasien yang membeli obat kemudian beli obatnya itu terus-terusan gitu ya dan sudah uh, mungkin sudah menjadi kebiasaan itu mungkin juga sekali sekali lah farmasi itu atau apoteker itu bertanya ya kepada pasiennya ini sebetulnya kenapa sih dia membutuhkan obat ini secara rutin gitu ya nggak berhenti berhentinya dan dibelinya dalam jumlah yang cukup banyak. Gitu. Misalnya ini untuk stok satu bulan gitu ya atau uh, mungkin dia belinya untuk dua bulan. Nah itu tanda tanya gitu ya bahwa apoteker itu apa, tugasnya itu adalah justru uh, sebagai ujung tombak itu harusnya bisa mengidentifikasi kalau misalnya pasien-pasien itu sebetulnya eh, mungkin nggak bisa nih kalau misalnya hanya mengobati gejalanya saja gitu ya dari penyakit yang eh, diderita pasien yang justru mungkin karena masalah gangguan mental, gitu ya. Nah, di sini kita lihat eh, tanggung jawab apoteker selama eh, pasien itu melakukan self medikasi atau eh, self medications nah jadi sebetulnya kalau dilihat dari definisinya self, medica, self medications atau swab medikasi atau pengobatan mandiri itu sebetulnya adalah suatu uh, apa ya suatu uh, praktek yang dilakukan oleh pasien itu sendiri untuk mencari obat tanpa resep dokter tetapi yang ada sekarang ternyata swab medikasi atau self medications itu ternyata tetap harus didampingi ya kalau dalam hal ini didampinginya ya di dampingi di mana dia membeli obatnya, yaitu di apotek. Ya, sehingga fungsi farmasi di sini atau apotek di sini adalah membantu pasien dan mendampingi pasien dalam melaksanakan suami medikasi. Gimana caranya supaya suami medikasi ini nggak bebas-bebas amat, gitu, tapi bisa tetap dipantau oleh apoteker. Kemudian yang kedua adalah merekomendasikan agar pasien segera mencari nasihat medis yang diperlukan kalau memang suami medikasinya itu tidak memadai ya jadi misalnya dia membeli obat itu tadi bolak balik bolak balik gitu ya kalau ini nggak sembuh sembuh ya nggak apa-apa farmasi atau farmasis ya atau apoteker itu bertanya pada pasien gitu ya dan bisa merekomendasikan kalau memang ternyata dia membutuhkan bantuan tenaga medik kemudian yang ketiga mendorong masyarakat agar memperlakukan obat itu sebagai produk khusus yang digunakan secara tepat jadi tidak seperti membeli makanan ya kalau lapar beli, habis beli, lalu masih lapar beli lagi, gitu ya. Jadi memang obat ini harus digunakan secara tepat, kemudian aksesnya juga harus tepat. Jadi jangan mengakses obat itu di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya atau tempat yang ilegal, nah itu yang juga harus diwaspadai. Kemudian disimpannya juga hati-hati, jadi kalau misalnya obat itu disimpannya ya di kotak obat, atau mungkin kalau itu adalah obat pribadi, maka kita masukkan ke dalam tas kita. Jadi tidak berceceran ya, ada di meja makan, ada di Uh, apa misalnya uang bermain anak gitu ya dan juga tidak boleh menggunakan um, obat itu tanpa indikasi yang jelas ya jadi uh, kita bisa melakukannya dengan penyuluhan atau memang selalu ada di apotek gitu ya sehingga kalau misalnya ada penggunaan soal medikasi yang memang sudah agak melenceng gitu ya atau memang sudah tidak tepat lagi maka sebaiknya itu harus didampingi bukan sebaiknya itu harus didampingi oleh apoteker kemudian yang keempat memantau dan memberikan laporan ini lebih ke arah laporan efek samping obat ya atau adverse drug reactions yang memang muncul dan membuat pasien itu menjadi tidak nyaman dalam penggunaan obatnya. Apalagi kalau misalnya biasanya kalau efek sampingan kadang-kadang masih bisalah kita handle gitu ya. Kalau mengantuk um, ya bisalah pasien tidur. Tapi kalau misalnya uh, apa adverse drug reactions-nya itu sudah sangat mengganggu dan itu berat, maka kita harus bisa mengidentifikasi uh, baik Apotek yang ada di komunitas maupun di rumah sakit harus bisa mengidentifikasi itu dengan baik dan itu harus dilaporkan kepada uh, badan, uh, bal, uh, sorry, badan POM ya melalui pusat mesin nasional dan ini menjadi sangat penting gitu ya apalagi ini soal medikasi karena ada beberapa penelitian ternyata obat-obat yang digunakan untuk soal medikasi itu justru malah sudah mulai muncul apa ya istilahnya udah muncul jeleknya lah gitu ya yang paracetamol atau acetaminophen yang kita anggap paling aman itu ternyata dari beberapa penelitian itu juga justru menimbulkan efek yang membuat pasien itu menjadi tidak nyaman, ya. Nah, ini pertimbangan pertimbangan mengenai efek samping dari beberapa obat somedikasi, gitu ya. Contohnya misalnya painkillers, ini painkillers itu atau analgetik itu. Merupakan salah satu obat yang mungkin kalau di apotek itu kayak kacang goreng ya. Bahkan di toko obat itu yang dicari ya kalau nggak panadol ya. Kemudian apalagi ya kalau paramex ada eh, apa kombinasinya gitu ya. Atau obat-obat yang mengandung eh, paracetamol. Sehingga akhirnya itu disalahgunakan. Digunakannya dalam jangka panjang. Kemudian eh, menggunakannya itu sebagai pencegahan. Karena saya juga punya teman dia sering pusing tiap hari sampai saat ini saya nggak tahu gitu ya itu pusingnya kenapa gitu tapi dia menjadi akhirnya aduh sebelum besok pusing gitu ya atau misalnya pagi-pagi bangun nanti daripada pusing hari ini udah minum paracetamol gitu ya kemudian ada juga yang dilakukannya penyalahgunaan ya, ini kalau ini soal medikasi yang dia melakukan soal medikasinya itu yang tidak terarah. Jadi dia mencari sumber-sumber uh, obat yang memang uh, bukan menjadi peruntukannya atau secara ilegal. Kemudian antasida penggunaannya secara terus-menerus ya. Uh, akhirnya di, di, dilakukan kes, apa di, terjadi kesalahgunaan, kemudian efek samping itu muncul gitu ya, baik diare maupun sembelit gitu ya. Kemudian obat-obat tidur ya pasien yang insomnia, tadi, dia bisa mungkin bisa mengakses obat-obat tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Elvin, andep apapun dia cari itu bisa kayaknya di mana-mana sehingga akhirnya dia menyalahgunakan obat tersebut, gitu ya. Kemudian multivitamin yang kelebihan, kemudian obat pencahar atau laksansia yang tadi sudah saya sampaikan, nah itu harus um, kita edukasi masyarakat atau pasien ya yang datang ke apotek atau yang mungkin yang uh, sedang dirawat atau mungkin kita punya pasien yang memang sudah uh, kita kenal gitu atau masyarakat atau keluarga yang kita kenal ya penggunaan obat ini harus digunakan secara rasional atau bijak nah ini adalah definisi soal medikasi yang sebetulnya gitu jadi ada mm, definisi dari uh, depkes itu zaman dulu namanya ya uh, belum kemkes kemudian ada juga soal medikasi uh, dari who dan memang kalau kita perhatikan ini memang akhirnya uh, penggunanya itu memang jadinya bebas gitu ya tapi memang karena sekarang banyak sekali kesalahgunaan dan penyalahgunaan maka masalahnya adalah ini Tadi ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa suami so, so medikasi ini perlu pendampingan atau uh, informasi atau edukasi dari uh, apoteker. Nah khusus mungkin untuk obat-obat uh, atau suami so medikasi ya obat-obat untuk sua so medikasi obat uh, khususnya untuk yang penyalahgunaan obat. Jadi mungkin dia memperoleh obat itu atau uh, psikiatri itu mungkin dari sumber yang uh, tidak legal gitu ya maka kalau misalnya suami medikasi itu dilakukan tanpa konsultasi dengan dokter atau dokter ahli atau ahli jiwa, maka gejala yang dialami itu bisa semakin parah. Ya mungkin dia ngerasanya, oh efeknya kerasa, gitu. tapi mungkin efeknya cepat, tapi kemudian akhirnya dia diminum terus menerus, kan kok ini efeknya kok nggak, nggak terlalu uh, lama, ya akhirnya dia minum terus menerus, akhirnya gejala yang muncul itu uh, bisa semakin parah. Ya, atau justru malah dia akan menimbulkan gejala Mental, atau gejala psikiatrik, atau penyakit psikiatrik yang baru, gitu ya. Kemudian, selanjutnya risiko terjadinya interaksi obat dengan obat lain, ya, atau dengan makanan yang memang akhirnya bisa memunculkan efek yang tidak diinginkan. Jadi, kalau kita perhatikan, itu memang obat-obat psikiatrik ini ternyata cukup banyak, ya, interaksi obatnya, gitu ya. Sudah jadi istilahnya, udah mempunyai punya efek yang kok kayaknya nih efeknya uh, tidak bisa kita prediksi gitu ya karena tiap orang itu akan berbeda reaksinya. Tapi ternyata kok pas dilihat, aduh ini kok um, ternyata interaksi obatnya banyak gitu ya. Kemudian interaksi dengan makanan dan minumannya juga cukup banyak sehingga akhirnya uh, ini termasuk sebagai bahaya ya, untuk obat-obat psikiatri. Kemudian uh, memicu masalah kesehatan mental baru, khususnya untuk orang-orang yang dengan resiko. Jadi resikonya yang sudah uh, depresi atau yang memang sudah Uh, punya kebiasaan ya uh, menggunakan obat-obat narkotik ya sudah biasa minum alkohol itu atau um, mendapatkan um, marihuana atau metamfetamin secara ilegal kemudian akhirnya bisa menimbulkan uh, risiko terjadinya psikosis. Nah, uh, di sini disebutkan bahwa di dalam penyalahgunaan obat, obat psikotropika itu merupakan obat yang berhubungan dengan kejiwaan mental yang sangat sering disalahgunakan. Gitu ya. Karena tadi mungkin ya, sedikit-sedikit saya kok stres, sedikit-sedikit merasa depresi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Alvin. Karena memang di sini cara kerjanya itu adalah mengubah tingkat kimiawi atau keseimbangan kimiawi atau neurotransmitter di otak dan ini akan mempengaruhi suasana mood atau kita menyebutnya suasana hati ya. Padahal hati kita teh beda ya, Hati dalam tanda petik hepar itu ya, dengan hati dengan mood itu beda. Jadi ini lebih ke arah mood dan juga mengganggu juga perilaku ya. Dan ini disebutkan perlu indikasi dari dokter untuk mengonsumsi obat tersebut. Jadi memang ini tidak boleh salah gunakan. Dan ini ada aturannya, ada undang-undangnya, ada permenkesnya yang mengatur mengenai obat-obat uh, obat psikotropika. Dan pengelompokannya. Nah, ini ada beberapa uh, obat yang uh, sering disalahgunakan, gunakan yaitu obat-obat uh, antipsikotik ya. Ini uh, efeknya nanti adalah gejala delusi dan halusinasi, kemudian obat antidepresan, ya, uh, gangguan depresi, kemudian obat-obat anti ansietas gitu ya. Benzodiazepine gitu ya golongan benzodiazepine mungkin uh, banyak yang mungkin sudah bisa mengakses gitu ya. Ada alprazolam, ada nitrazepam gitu ya. Kemudian juga obat-obat lain adalah obat-obat penstabil mood atau mood stabilizer. Nah ini biasanya digunakan untuk pasien yang menderita bipolar. Nah ini so medikasi untuk obat-obat psikiatri tadi mungkin ini sudah sebetulnya sudah di, apa, disebutkan juga bahwa mengatasi masalah sesaat Ya, dan ini e, kalau digunakan jangka panjang justru malah dia akan memperparah e, gejala, ya. Kemudian yang kedua e, bisa menimbulkan ketergantungan, adiksi, dan juga akhirnya memperburuk kondisi mood e, disorder Jangan-jangan tadi sebetulnya nggak ada disorder itu ya mood itu, tapi malah justru e, dia akan menimbulkan masalah. kemudian meningkatkan masalah kesehatan lainnya yang akhirnya mungkin akan menimbulkan ya karena memang dia tidak butuh dan juga tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan akhirnya muncullah masalah-masalah kesehatan lain dan juga akhirnya memperburuk hubungan sosial, ya mungkin apakah dia jadi senangnya menyendiri gitu ya, kemudian dia menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa mungkin ya, kemudian juga pasien akhirnya harus mengetahui kapan dia harus bisa suami medikasi dan kapan dia memang harus konsultasi ke dokter, jadi itu yang sebetulnya penting untuk suami medikasi obat-obat psikiatri jadi sebetulnya soal medikasinya di untuk obat eh, psikiatri ini sebetulnya dalam tanda petik ya karena mungkin ini bisa saja soal medikasinya itu yang eh, ilegal gitu ya nah ini eh, beberapa eh, mungkin bapak ibu yang di sini juga mungkin sudah mengenal atau eh, mahasiswa farmasi juga sudah mengenal gitu ya ada yang disebut sebagai obat wajib apotek ya kalau saya sih lebih senangnya disebutnya obat wajib apoteker gitu ya, karena di sini persyaratannya adalah obat keras yang memang harus diberikannya atau diserahkannya itu memang oleh apoteker. Kalau TTK atau asisten apoteker atau kasir itu tidak boleh memberikan. Jadi harus sih sebutnya obat wajib apoteker gitu ya. Nah, kemudian OWA ini, ini biasanya obat wajib apotek disingkatnya sebagai OWA. OWA ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat. Gitu ya. Tapi, nah itu lagi pasien sekarang makin pintar gitu. kadang-kadang aku ah, bilang usah konsultasi, ya udah minta mmm, owak pada apotekernya, eh dikasih juga sama si kasirnya, ya udah. Gitu ya. Nah ini sebetulnya tujuannya itu adalah sebetulnya meningkatkan akses masyarakat terhadap obat, tapi dengan catatan harus ada apotek di situ. Ya, yang menyerahkan harus apotek, uh, sorry, apoteker dan hanya item obat tertentu dengan ketentuan tertentu yang harus diikuti oleh apoteker. Dalam hal ini adalah ketentuan tertentu itu adalah dari bentuk sediaannya juga tertentu, kemudian juga um, jenis obatnya juga tertentu, jumlahnya juga tertentu. Jadi nggak boleh tuh pasien uh, diberikan obat, misalnya satu box gitu ya, walaupun itu diserahkannya oleh apoteker, gitu ya. Kemudian uh, apoteker juga harus menjamin sisi keamanan atau safety bagi pasien dan agar pasien mendapatkan manfaat, benefit ya, dan efekasinya. Dan memang kalau kita perhatikan di dalam daftar uh, obat wajib apotek itu tidak ada obat psikiatri yang tunggal. Mungkin ada yang tadi ya saya sebutkan bahwa mungkin ada satu obat yaitu merek dagangnya mungkin analsik gitu ya karena itu itu uh, lebih ke uh, apa inovatornya ya analsik itu uh, ada diazepamnya di situ selain analgetik yang lain. Nah itu diberikannya juga dalam jumlah tertentu dan itu hanya boleh diberikan oleh uh, apoteker ya. Untuk obat-obat tunggal sekian yang lain itu tidak ada di dalam daftar obat wajib apotek. Jadi memang uh, ini betul-betul um, dibatasi. Ya. Nah ini adalah ketentuan penyerahan uh, obat wajib apoteker. Eh, sorry, obat wajib apotek. Ya. Jadi uh, apoteker harus memberikan informasi agar penggunaannya aman, jadi yang pasti kalau diberikan atau diserahkan oleh apoteker pasti harus dengan informasi. Ya, jadi paling tidak pasien itu menjadi tenang gitu dia tahu bahwa itu pengobatan yang dilakukan itu aman gitu ya kemudian memenuhi ketentuan dan batasan untuk tiap obat uh, ya dari ketentuan kemudian maksimal juga uh, jumlah yang diserahkan juga ada ketentuannya kemudian juga pasien sudah pernah menggunakannya gitu jadi contohnya misalnya apa ya contohnya um, kontrasepsi ya kontrasepsi oral itu masuk ke dalam obat wajib apotek, tetapi Pasien itu harus pertama kali menggunakan uh, obat kontrasepsi itu harus ke dokter dulu. Gitu. Dan setelah itu boleh diberikan oleh uh, apoteker, tapi hanya satu siklus. Jadi tidak siklus siklus Jadi ada ada aturan aturannya, gitu ya. Dan apoteker harus membuat uh, catatan atau dokumen informasi mengenai pasien yang diberikan obat wajib apotek dan obat apa yang diserahkan. Nah itu yang sebetulnya menjadi catatan ya untuk penyerahan uang atau obat wajib apotek bahwa tetap dikendalikan dengan aturan tertentu dan juga harus terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi itu aturan untuk penyerahan obat wajib apotek. Nah ini adalah beberapa bentuk suamediaksi gangguan mental atau psikiatri yang tadi sudah disampaikan, tadi juga mungkin sudah disampaikan juga ya. Jadi ada penggunaan alkohol, ada penggunaan obat-obat keras, ya painkiller, uh, opioid, anti ansietas kemudian ada juga penggunaan obat, uh, ini kalau cari bahasa Indonesia masih belum ketemu saya. Jadi ada yang disebut sebagai recreational drugs gitu ya, ada marijuana, ada kokain, metamfetamin, amfetamin ya. Uh, ini yang menimbulkan adiksi. Gitu ya. Ini makanya kenapa semua medikasinya saya kasih tanda ketik gitu ya, karena mungkin kalau dilihat nih suami medikasinya, um, tidak terlalu aman gitu ya dan juga ada yang uh, suami medikasinya itu melalui makanan atau yang disebut sebagai kebiasaan hidup ya jadi makanan sama kebiasaan dia uh, mengkonsumsi uh, nikotin misalnya melalui rokok ya, jadi misalnya yang makanan ini, ini yang memang harus hati-hati bahwa ada orang-orang tertentu yang dia itu disebutnya sebagai emotional eaters jadi kalau stres sedikit, aduh ini pekerjaan nggak beres, kemudian tadi habis mengalami suatu kejadian trauma gitu ya keja kejadian yang tidak mengenakan, maka dia akan menjadi seorang emotional eaters. Jadi makan sebanyak-banyaknya, tinggi gula gitu ya, kemudian tinggi kalori, makanan berlemak, dan dia itu menganggap bahwa makanan itu adalah sebagai swa medikasinya dia, tapi bukan dengan obat ya. Untuk istilahnya Um, mengobati gitu ya, mengobati um, stres yang mungkin uh, muncul ya, atau stres atau kecemasan yang mungkin muncul. sama juga halnya dengan nikotin atau kokok. Jadi kalau misalnya uh, cemas ya, langsung rokoknya itu sampai ber, ya mungkin berbatang-batang mungkin ya. Nah itu yang uh, sebetulnya merupakan salah satu medikasi untuk uh, gangguan mental yang mungkin secara tidak sadar itu um, mungkin masyarakat lakukan atau mungkin bahkan uh, kita melakukan atau saya melakukan, ya nah ini adalah peranan apoteker dalam penggunaan obat psikiatri yaitu adalah memberikan informasi dan edukasi pasien tentang penggunaan obatnya kemudian mengenali adanya masalah mental illness melalui observasi dan screening ya tadi mungkin kelihatan mungkin ya dari dia terus-terusan beli obat itu kemudian kalau diajak ngobrol mungkin sudah terlihat lah gitu ya kayaknya ini ada sesuatu gitu ya udah diajak ngobrol nah itu sudah lah waktunya kita memberikan uh, informasi dan kita merefer pasien itu kepada seseorang uh, tenaga kesehatan yang memang betul ahli di bidangnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi penggunaan uh, obat pasien. Ini khususnya untuk obat pasien-pasien ob, uh, yang memang sudah mendapatkan obat uh, kutin, pasien kronis, itu kita harus mengevaluasi penggunaan obatnya, harus kita monitoring efek samping obatnya, dan mengidentifikasi kalau muncul atau uh, misalnya sudah ada tanda-tanda gejala putus obat. Jadi mungkin pasien sudah bosan gitu ya minum obat. Bosan bolak-balik gitu ya ke uh, dokter uh, psikiatri atau ke ahli jiwa gitu. Ya. Maka itu kita harus monitoring juga. Karena ini adalah suatu penyakit um, yang memang uh, bisa dikatakan kronis. Nah, ini adalah obat-obat yang biasa digunakan gitu ya pada gangguan mental. Jadi ada beberapa golongan ya uh, obat-obatnya dan ini uh, sebagian besar itu memang sudah ada di Indonesia dan dengan berbagai macam uh, merek ya. Jadi dengan berbagai macam merek, kemudian uh, ada yang uh, misalnya apa ya? Fluoxetine misalnya ada uh, apa ya? Saya tuh ingatnya suatu film, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah um, apa nonton film ini. Itu diperankan oleh Russell Crowe, A Beautiful Mind. Jadi ya, di situ dijelaskan bahwa dia itu dalam hal ini dia menderita yang namanya skizofren, jadi dia tuh kalau nggak salah dia adalah ilmuwan matematician ya, kemudian dia dapat nobel, kemudian penghargaan lainnya, tapi dia sebelumnya itu mengalami yang namanya skizofren dan obat yang digunakan itu adalah uh, poza ya, uh, itu yang mengandung uh, fluoxetine ya, itu yang masuk ke dalam golongan SSRI, kemudian ada juga SNRI, ada vaksin gitu ya, kalau tadi misalnya fluoxetine tadi poza, kemudian ada Blue fox ya, venlafaksin itu ada efek dan lain-lain ada metazapin dari golongan NASSAS gitu ya, dengan nama dagangnya bisa, bisa mirtazapin kemudian ada TCA atau antidepresan trisiklik, gitu macam-macam ada amitriptyline dan lain-lain menyebutkan um, contohnya ada anafranil, ada trofranil kemudian ada monoamin oksidase kemudian uh, muklobenit, kemudian ada antidepresan, atipikal itu yang uh, di luar dari uh, golongan, um, lima golongan yang lain itu, yang mungkin contohnya itu adalah uh, bupropion nah ini adalah efek samping uh, dari beberapa antidepresan, jadi secara umum, memang uh, kalau dilihat dari, ini saya mengambilnya tiga ini, karena mungkin ini uh, tiga uh, golongan ini yang memang uh, paling banyak digunakan gitu jadi kalau kita perhatikan golongan SSRI itu adalah SSRI itu adalah merupakan um, antidepresan yang mungkin lebih banyak dipilih karena uh, efek sampingnya itu dikenal itu memang lebih um, rendah ya dibandingkan uh, antidepresan yang lain gitu ya tapi secara umum uh, efek samping dari antidepresan itu adalah mual, sulit tidur dan lain-lain gitu ya dan itu kalau yang saya ingat di film A Beautiful Mind itu adalah salah satu karena dia menggunakan Prozac jadi masalah eh, apa? seks ya, seks problem gitu ya. Jadi kalau mungkin bapak, bapak yang nonton itu dia ribut sama istrinya karena masalah seks gitu ya. Karena memang itu efek sampingnya adalah ke situ gitu ya. Nah, itu memang bahaya dari obat-obat eh, eh, depresan ya bahwa itu memang harus Dan kalau misalnya Obat itu harus diberikan pada pasien, maka mungkin konselingnya kita harus berikan. Konselingnya berikan itu tidak hanya pada pasien, contohnya tadi masalah seks, problems ya, atau masalah performance-nya gitu ya, itu harus dibicarakan bersama sehingga istrinya harus tahu mengenai efek samping itu. Sehingga itu nggak seperti di film itu ya, jadi ribut, marah, malah justru malah kok istrinya jadi ikutan stress juga ya gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya bentuk-bentuk konseling -bentuk itulah yang memang akhirnya. Uh, perlu disampaikan tidak hanya pada pasien tapi kalau untuk pasien psikiatri ini ya keluarganya yang harus kita berikan konseling uh, mengenai obatnya. Kemudian um, ada uh, anti ansietas atau anti cemas gitu. Jadi memang uh, cemas ini uh, sebetulnya cemas yang awal sih atau cemas dini itu harusnya kita bisa kendalikan. Tapi kalau misalnya cemas yang terus-terusan berlanjut ya ini memang perlu obat ya. Jadi beberapa obatnya di sini ada antidepresan juga, kemudian golongan benzodiazepin, antikonvulsan, berbagai obat dan lain-lain. Nah, ini um, ini hanya gambaran saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dapat um, slide-nya, bisa membaca Kelebihan dan akhirnya kekurangan dari SSRI. Jadi, dari situlah nanti, misalnya kita bisa mempertimbangkan, ya, kalau tenaga kesehatan mungkin mempertimbangkan mana yang akan dipilih, disesuaikan dengan kondisi pasiennya, atau dengan melihat ini, apotekar itu bisa melihat ini kira-kira masalahnya atau disadvantagesnya itu apa saja, sehingga akhirnya kita bisa memberikan konselingnya pada pasien dan keluarga pasien, ya sehingga pasien tidak terkaget-kaget gitu. Kalau misalnya terjadi efek samping yang mungkin um, apa ya dikatakan sangat membuat tidak nyaman pasien maupun uh, lingkungan sekitarnya, ya. Nah ini yang menjadi sangat penting juga yaitu uh, penghentian uh, penghentian obat secara bertahap. Jadi bahwa kita juga harus memberikan konseling um, pada pasien bahwa obat ansiet, anti ansietas. Dan obat-obat psikiatri lainnya itu penghentiannya tidak boleh secara mendadak atau secara segera, tapi harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Dan penghentiannya itu adalah dilakukan secara bertahap. Setiap obat memiliki um, apa ya? Memiliki karakteristik tertentu, gitu ya. Perlu berapa persen sih sebetulnya dia harus diturunkan? Jadi ada yang 20 persen, gitu ya, selama sekian minggu, gitu. Ada yang sekian persen, bahkan mungkin. Satu pasien kalau dilihat gejala putus obatnya itu mungkin berbeda dengan pasien yang lain. Ada yang mungkin butuhnya sebulan, tapi ada juga yang butuhnya enam bulan. Nah ini yang sebetulnya harus disampaikan kepada uh, pasien dan keluarganya, gitu ya. Nah uh, kemudian gejala putus obat ini kadang-kadang malah uh, akhirnya bisa uh, memberikan gejala yang jangan-jangan sama, gitu ya, sama dengan kalau dia sebelum dia minum obat. Jadi memang gejala putus obat ini uh, Merupakan gejala yang mirip dengan uh, penyakit pada awalnya, gitu ya. Nah, ini mungkin yang uh, salah satu yang menjadi contoh. Ini adalah putus obat uh, ben benzodiazepin, diaceton, belum bensu lebih dan alkohol, gitu ya. Bahwa komplikasinya itu um, sangat serius, ya, dan bahkan lebih berbahaya dibandingkan opiat tapi tidak berarti bahwa kita bisa, atau masyarakat bisa menggunakan opiat juga ya dan ini biasanya terjadi kalau diresepkannya uh, dosis tinggi dan juga digunakan jangka panjang tapi kalau misalnya digunakan dalam jangka pen, uh, pendek maka gejala putus obatnya mungkin tidak akan selama kalau misalnya dia digunakan secara jangka panjang gitu ya nah ini tadi sudah disampaikan juga bahwa gejala putus obatnya itu hampir sama dengan gejala sebelum terapi jadi munculnya uh, gangguan kognitif neurologi intelektual insomnia ansietas di korjel terukur ini mirip dengan gejala sebelumnya ya jadi memang itu yang muncul pada gejala putus obat sehingga kita uh, mungkin dokter juga kadang jadinya bingung ini sebetulnya gejala putus obat ya atau memang dia tidak um, apa obatnya tidak berpengaruh pada dia gitu ya nah itu yang akhirnya menjadi um, menjadi salah satu akhirnya membuat dokter itu juga jadinya salah uh, interpretasi gitu ya dan pasien juga tidak terus terang untuk itu ya nah ini yang bisa terjadi dan Memang uh, direkomendasikan bahwa untuk golongan obat uh, benzodiazepin ini memang uh, baiknya itu digunakan uh, hanya untuk ansietas berat gitu dan memang jangka waktunya juga jangka waktu tertentu, kemudian uh, tidak dianjurkan untuk ansietas yang ringan. Nah ini mood stabilizer, jadi uh, mungkin singkatnya kalau mood stabilizer itu lebih ke arah proses ingatnya zaman dulu. Ada stabilizer ya untuk listrik. Jadi pokoknya kalau listriknya naik turun, maka digunakanlah stabilizer. Ini sebenarnya sama, gitu ya. Jadi untuk orang-orang dengan kondisi uh, tidak stabil, moodnya, contohnya uh, pasien bipolar, maka uh, naik turunnya itu akan kita kendalikan dengan menggunakan uh, mood stabilizer. Dan ini adalah uh, golongan obat-obatnya. Ada yang klasik, ada anti ada antipsikotik, dan ini efek samping umum dari mood stabilizer ya jadi memang e, ada beberapa yang akhirnya e, apa ya menjadi tidak nyaman gitu ya bahwa akhirnya pasien itu harus misalnya pertama saja misalnya pasien menjadi sangat sensitif terhadap matahari gitu ya sehingga dia hanya harus menggunakan sunscreen kalau keluar, keluar atau justru ya udahlah di dalam rumah aja gitu ya. Kemudian muncul ketidaknyamanan lambung ya sehingga akhirnya minum obat dengan makanan, kemudian efek mengantuk ya jadi bisa diminum menjelang tidur atau peningkatan bobot badan. Ini Uh, hampir semua obat mood uh, stabilizer ini efeknya ke peningkatan bobot badan, sehingga pasien harus kita ingatkan bahwa dalam materi konselingnya, kita juga harus mengingatkan bahwa uh, pasien harus uh, olahraga, kemudian dietnya harus kita atur juga, terlebih kalau misalnya dia. Uh, misalnya bipolar, kemudian dia punya penyakit kronis yang lainnya, misalnya diabetes maupun hipertensi misalnya salah satunya. Kemudian kurangnya uh, respon, ya kurang reaktif, jadi responnya lambat, sehingga kita sarankan pasien itu tidak menggunakan kendaraan atau menyetir mobil sendiri, kemudian menjalankan mesin, ya. dan kemudian juga penggunaannya harus hati-hati pada pasien lansia, ini juga harus ditekankan bahwa pasien bisa kemungkinan besar itu jatuh dan juga mengalami gangguan saluran cerna. Nah ini juga penghentian obat uh, mood stabilizer memang dia harus digunakannya, harus dengan konsultasi dokter jadi nggak bisa uh, menstop ya menyetop obatnya secara dini dan tanpa konsultasi gitu ya. Dan ini memang uh, dosisnya diturunkan itu secara bertahap bisa satu, satu sampai satu, satu setengah bulan atau bahkan bisa berbulan-bulan tergantung pada kondisi mental pasien dan uh, kondisi uh, fisik dari pasien itu sendiri. Ya. Dan memang setelah penggunaan obat, eh, maaf setelah penghentian obat maka uh, perlu tetap dipantau dan perlu saran untuk tetap konsultasi pada dokter kalau misalnya gejala putus obatnya itu uh, apa ya terjadi terus menerus. Ya, nah ini interaksi obatnya jadi um, interaksi obatnya itu memang hampir sama dengan obat-obat psikiatri -obat lainnya jadi memang harus dihindari penggunaan konsumsi ka kafein kemudian alkohol, dan obat-obat uh, OTC juga termasuk di dalamnya. Jadi memang obat psikiatri ini sangat banyak menimbulkan uh, interaksi obat. Nah ini saran makanan mungkin yang bisa disarankan pada pasien. Jadi kalau tadi ada yang namanya, uh, apa tadi, um, Emotional eaters, gitu ya? Ya, oke okay lah. Emotional eaters, tapi ya, makannya yang benar dong, gitu ya. Jadi, ini sebetulnya saran makanan, gitu ya. Yang sebetulnya bisa um, mengendalikan mood, gitu ya. Yang bisa memperbaiki mood itu adalah makanan tinggi magnesium yang daunnya hijau, gitu ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang mengandung kadar uh, zinc yang cukup, gitu ya, tiram, kemudian kacang mete, hat, hati, uh, ini bisa hati ayam, gitu, tapi bukan hati seseorang, gitu ya. Kemudian uh, daging sapi, kuning telur, gitu ya. Kemudian makanan mengandung asam omega-3, gitu ya, contohnya ikan, ya, ikan salmon. Kemudian uh, makanan mengandung probiotik atau minuman mengandung probiotik, contohnya, um, apa, yogurt, kefir mungkin ya atau mungkin yang punya uh, apa senang makan kimchi itu katanya mengandung banyak probiotik ya kemudian uh, makanan mengandung vitamin B kacang-kacangan alpukat dan lain-lain dan juga makanan kayak uh, antioksidan ya contohnya uh, brokoli ya dan lain-lain Nah, selanjutnya adalah pelayanan farmasi secara elektronik. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu e, Dr. Elvin, jadi bahwa sekarang itu akhirnya pelayanan farmasi maupun pelayanan kesehatan, itu konsultasi maupun pelayanan itu bisa dilakukan secara elektronik. Cuma masalahnya itu adalah bagaimana supaya pelayanan obat secara elektronik itu menjadi legal. Ya, ini sebetulnya e, masih Kode dan kontrak gitu ya, misalnya apakah halodoc itu memang sudah di, di apa sudah dilegalkan atau uh, tidak? Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya sih, kalau uh, kita menggunakan jasa halodoc gitu, ya, contohnya saya misalnya mau uh, apa membeli obat keras, kalau tanpa resep ya nggak bisa, gitu ya. Jadi ini masih pro dan kontrak, tetapi memang pelayanan obat secara elektronik maupun uh, yang apa ya elektronik ya atau digital itu memang sekarang mengalami perkembangan yang sangat besar. Kemudian juga konsultasi obat, konseling secara elektronik online, chatting, WhatsApp, Zoom, video call itu sudah um, apa cukup banyak dilaksanakan oleh farmasis ataupun apoteker di masa sekarang ini. Bahkan ada beberapa memang yang sudah menjalankan. Jadi apoteker itu melakukan misalnya Pelayanannya itu melalui video call, misalnya mengumpulkan pasien-pasien itu counseling, mungkin kalau misalnya counseling mungkin apa, tidak dalam kelas besar, misalnya ya, tapi misalnya kalau edukasi dia dalam bentuk zoom meeting, ya, mungkin seperti ini. Ada juga yang melalui WhatsApp. Kemudian juga ada aplikasi pada gawai elektronik, gitu ya, yang bisa meningkatkan kepatuhan pasien minum obat dan juga ada informasi-informasi tentang efek samping obat di sini contohnya adalah satu aplikasi ini juga yang kemarin uh, tim mengembangkan juga adalah counseling apoteker uh, itu mengenai uh, apa ya bagaimana caranya supaya pasien HIV/AIDS itu menjadi patuh minum obatnya dan ini kalau kita perhatikan kan sebetulnya pasien HIV/AIDS itu juga kan awalnya itu juga salah satunya adalah uh, pasien yang uh, apa ya sebagian besar itu menggunakan uh, menyalahgunakan obat ya sehingga akhirnya dibuatlah kemudian bentuk konselingnya itu dalam kalau ini di, yang dibuat oleh tim itu adalah namanya flow gitu ya jadi flower gitu ya uh, itu memang dibuat untuk menyampaikan informasi obat berkaitan dengan obat-obat HIVS dan juga interaksi obatnya kemudian ada alarm obat mengingatkan pasien kapan dia minum obat tapi misalnya di alarmnya nggak nggak ada apa disembunyikan ya jadi misalnya bukan ditulisnya ayo minum obat uh, Anti HIV-nya itu enggak ya karena bisa-bisa kan biasa kalau obat uh, pasien HIV itu kan dia biasanya nggak nggak ingin orang-orang sekitarnya tahu ya sehingga kita buat uh, semikian supaya uh, kode alarm obatnya itu tidak bisa ditangkap oleh orang yang tidak tahu gitu ya. Dan di, di di sini juga ada uh, pilihannya dia karena ini memang konseling untuk patuhan dan informasi obat maka di situ ada uh, apa aplikasi untuk konsultasi dengan uh, apoteker ya baik yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas. Nah baik sebagai penutup, Bu Tiwi, ini saya tidak akan panjang lebar mengenai hal ini. Jadi pada intinya sebetulnya peranan apoteker dalam pengelolaan pasien gangguan mental atau pada masyarakat, masyarakat itu adalah sebetulnya adalah pertama itu adalah menyediakan sediaan informasi yang bermutu dan juga dengan pengendaliannya termasuk juga menyediakan informasi obat yang tepat Kemudian juga uh, tugasnya atau perannya itu dalam memberikan nasihat atau rujukan pada pasien untuk mendatangi psikolog atau ya psikolog klinis atau psikiatris ya atau dokter jiwa. Kemudian yang keempat memberikan konseling obat pada pasien dan keluarganya. Dilihat yang tadi ya efek sampingnya sangat banyak gitu ya. Kemudian interaksi obatnya semakin semakin banyak juga sehingga akhirnya perlu diberikan konseling. Kemudian mendampingi pasien dalam penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas maupun dalam Um, pembeli, apa Penyerahan obat wajib ke apotek, kemudian yang keenam itu adalah mendokumentasikan atau mencatat adanya efek samping obat yang berat dan membuat pasien menjadi tidak nyaman. Mungkin itu saja materi dari saya. Ini juga saya menutupnya dengan suatu quotes. Ini Lisa Olivera, ini seorang terapis ya. Jadi, kalau kita lihat dari quotes-nya, ini intinya adalah menjelaskan bahwa. Seseorang yang memiliki masalah dengan gangguan atau gangguan mental itu sebetulnya tidak sendiri ya. Jadi dia harus menghargai dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya itu harus juga bersedia membantu dan sebetulnya memang tenaga kesehatan itu memang punya kewajiban untuk membantu supaya pasien itu menjadi sembuh dan dia bukan berjalan sendiri ya. Jadi dia harus menghargai dirinya sendiri ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Pratiwi, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Lia Amalia, atas paparnya yang sangat menarik sekali, sangat uh, valuable, sangat insightful juga, khususnya bagi teman-teman sejawat uh, Poteker. Begitu ya, dalam menangani uh, pasien yang mengalami gangguan uh, mental ini bisa dilakukan secara uh, pendampingan melalui suami ataupun melakukan konseling. Tentu yang harus diperhatikan adalah safety, ya. Kalau misalnya the, uh, obatnya termasuk dalam golongan doa ini juga harus diperhatikan jangan sampai ada terjadi efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin nanti bisa muncul. Kemudian juga adanya reaksi putus obat nah atau withdrawal begitu nah ini juga harus diperhatikan. Jika ingin memberhentikan obat jangan langsung drastis ah jangan langsung begitu saja diberhentikan tetapi harus ada Penurunan sedikit demi sedikit karena jika tidak nanti bisa muncul reaksi putus obat tersebut. Kemudian juga tadi disarankan ada beberapa makanan yang bisa mensupport begitu untuk keberhasilan dari terapi dari gangguan mental saat ini. Baik. Sesi materi sudah selesai, namun ternyata sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 15. Betul. <guruh> Elvin dan Mulia Amalia. Iya, jadi tak ini ada be ya beberapa permintaan juga. Saya juga tidak tega untuk memotongnya. Ternyata memang ada ini dari permintaan dari peserta begitu. Uh, apa untuk ya? Karena masih ingin gitu ya, menyaksikan gitu materi, eh, uh, Dokter Elvin dan uh, Bulia Bu Lia Amalia. Nah, ini bagaimana untuk sesi diskusinya? Apakah kita bisa lanjut begitu, uh, Dr. Dokter Elvin dan Bu Lia? mungkin banyak. pertanyaan ya. Uh -uh. kayaknya banyaknya ke Dokter Elvin deh. Uh, udah saya coba jawab satu-satu sih. Oh, <laughs> Tapi okay. mungkin yeah. tiga pertanyaan nggak apa-apa ya Bu ya. Oh iya, yeah. baik-baik yeah. dok. Ya karena di sini memang yang pertanyaan yang masuk itu sangat banyak sekali begitu dan juga hampir setengahnya bahkan lebih sudah dijawab oleh Dokter Elvin melalui um, okay. apa? Chat begitu ya di Q&A. Jadi sudah banyak yang teranswer. Begini, uh, mungkin kita bisa memilih um, yang sifatnya lebih general ya untuk ya. masuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan uh, lainnya yang baru saja masuk. Mungkin ya. saya mulai dari Dr. Elvin dulu untuk pertanyaan Boleh. pertama ini dari uh, kebetulan juga pertanyaan ini itu kita bikin vote dari vote yang terbanyak yaitu adalah. Isna Faturahmi. Jadi pertanyaannya adalah, dok saya ingin bertanya. Tadi dokter menyatakan bahwa ada orang yang selalu menyangkut-pautkan kesalahan perilaku yang dia lakukan dengan alasan saya kan depresi. Nah, apa yang harus saya lakukan bila menghadapi orang yang seperti itu? Karena sering sekali orang tersebut melakukan hal itu dan meminta saya untuk memberikan saran, namun saat diberikan saran ataupun nasihat, orang tersebut tidak mau menerima sarannya. Bahkan pada akhirnya orang tersebut malah menyalahkan saya dan menyalahkan bahwa dia mengalami depresi. Baik, terima kasih dok. Silahkan. Uh, ini 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 fenomena yang sering banget dialamin orang yang tadinya sehat punya teman depresi yang model kayak gini terus jadi ikutan depresi gitu ya mengatasi orang kayak gini ini sering banget terutama ibu-ibu uh, juga sama nih kalau punya anaknya kayak gini mama kan nggak ngalamin, mama nggak ngertiin saya mama wah oh, pokoknya yang salah adalah seluruh orang lain jadi perlu dibedakan uh, kadang ada yang benar murni dia hanya gangguan aksi satu aja gangguan mental emosional tapi ada juga teman-teman yang memang comorbid dengan gangguan kepribadian. Jadi bisa aja ini komorbid dengan gangguan kepribadian entah narsistik entah borderline. Nah, yang bisa dilakuin yang pertama kalau kita tidak punya uh, pengertian yang mendalam mengenai kesehatan jiwa, anterin aja rajin-rajin ke psikiater gitu daripada kita jadi error juga gitu lebih baik kita berinisiatif nganter aja. Dan paling penting sih Isna ketika kita mau nolongin orang, nyelamatin orang, paling penting tuh nyelamatin diri sendiri dulu. Kalau kamu udah nggak udah nggak lagi, kalau kamu udah nggak mampu lagi, tinggalin aja. You don't deserve to uh, have responsibility to others' life, gitu. Yang kamu punya tanggung jawab penuh tuh buat dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, gitu. Jadi menemani boleh, berempati boleh, tapi jangan sampai ikut kelelep gitulah yang paling penting. Oke, okay, gitu. baik, terima kasih, Dokter Elvin. Jadi uh, daripada kitanya yang ditanya malah jadi stres gitu ya, mending bawa yeah. langsung ke ahlinya yang memang sudah uh, memahami betul ya. Oke, okay, baik mungkin uh, kita pindah dulu ya Dok, ya ke pertanyaan Boleh. Bulia. Ya barangkali dokter Evan juga masih mau menjawab pertanyaan di Q&A. Baik, ya. di ada pertanyaan untuk uh, Bulia. Sebentar, di scroll dulu. Hmm. Oke, okay. dari Bapak Agus Winarso apoteker ya beliau sebenarnya ini pertanyaan untuk Dr. Alvin juga jadi bagaimana mengatasi kecemasan yang pertama untuk apoteker yang masih aktif kerja di komunitas tetapi belum divaksinasi begitu kemudian yang akan melakukan konsultasi obat pada pasien di saat pandemi mungkin lebih ke bulia ya pertanyaan ini mangga belia oke okay. mungkin uh, mesti dilihat dulu ya kalau misalnya uh, karena sekarang kan uh, apa ya puskesmas dan uh, fasilitas pelayanan kesehatan itu kan memang sudah buka ya maksudnya mungkin kalau dulu dibatasi tapi kan sekarang memang ya sekarang sih tetap buka tapi masih tetap dibatasi kalau misalnya melakukan konseling itu masih bisa dilakukan secara online gitu ya itu sih sebetulnya akan lebih baik kalau misalnya um, pasien itu, apa apoteker itu cemas uh, ya kalau misalnya takut uh, takut tertolak atau bagaimana gitu karena memang e, memberikan konseling itu kan kondisinya harus senang ya jadi jangan sampai memberikan konseling ke pasien tapi dia juga butuh menenangkan diri juga gitu jadi e, saya takutnya e, itu tidak tidak tersampaikan informasinya gitu. jadi kalau saya sih lebih me, me, apa ya mengusulkan kalau misalnya e, jumlah pengunjung di puskesmas itu dan e, luas areanya luas gitu ya cukup memadai prokes jalan itu oke okay. tapi kalau misalnya kondisinya kan ada ya beberapa puskesmas yang kecil gitu ya mau ketemu e, masuk ke ruangan satu senggol sana senggol sini dulu gitu ya nah itu mungkin e, harus dipertimbangkan apakah mungkin e, bisa di, apa disediakan media elektronik gitu ya yang bisa memang akhirnya tidak memutus e, konsultasi atau konseling dengan e, apa apotekernya gitu. Contohnya kemarin saya dapat masukan juga bahwa yang aplikasi yang tadi yang flow itu jadinya diperlukan oleh um, tenaga kesehatan sorry. diperlukan oleh pasien HIV /AIDS, karena kebetulan saya kontak dokternya uh, yang ahli infeksi di RSHS. Uh, dia menyampaikan bahwa ini tuh sebetulnya harusnya segera di launching gitu ya karena di, uh, di masa pandemik ini uh, bentuk konseling yang um, secara online atau secara menggunakan um, apa out ya, media online itu sebetulnya uh, akan sangat membantu karena kita juga nggak tahu ya pasien juga takut kemudian apotekernya juga takut nah dalam kondisi ketakutan dan cemas ini sepertinya itu tidak baik ya kalau misalnya uh, kita memberikan konseling gitu ya pada pasien mungkin itu saja dari saya Bu Patiwi terima kasih ya baik uh, prokes memang harus ya Bu ya tetapi kalau misalnya ya. ada cara lain gitu dengan menggunakan media lain yang justru lebih safe itu akan lebih baik ya dengan media digital ataupun secara virtual. Ya baik, terima kasih Bu Lia atas jawabannya. Kemudian saya berpindah lagi untuk Dokter Elvin ini dok. Atau ya baik. Bangga bangga. Dari Nashwa Nur Amalia. Oke, jadi Nashwa ini adalah mahasiswa farmasi semester dua. Um, Oke, okay, uh, menurut uh, Oke okay, ini ini yeah. aku rangkum ya Bu Pratiwi ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan di bawah itu mengenai pas Pasien sudah mengalami gangguan mental emosional okay. dan memang perlu pengobatan yang teratur. Jadi kadang pasien ini suka mispersepsi antara dia butuh obat sama dia ketergantungan obat. Nah untuk ketergantungan obat sendiri kan kita tahu ya ada kriterianya dia yeah. perlu uh, indikasi toleransi. Jadi tanpa indikasi dokter dia akan menaikkan dosisnya semaunya dia. Yang kedua ada perilaku mencari zat walaupun dia sudah tidak memerlukan zat itu lagi. Yang ketiga adalah perlu kriteria waktu satu tahun gitu sehingga dia ada penurunan fungsi juga akibat penggunaan zat ini. Nih. Nah untuk teman-teman dengan bipolar dengan skizofren mungkin perlu pengobatan untuk jangka panjang karena kondisi otak dia dopamin dan serotoninnya kan tidak stabil nih obat ini tuh kalau kita minumnya on off ini menjadi sulit buat psikiaternya untuk tapering down gitu jadi kadang eh, kalau misalnya pasien nih bipolar tipe satu kan sebenarnya dia hanya hipomania cuman ada cycle emotion aja yang mungkin suatu saat bisa lepas obatnya tidak memberikan harapan ya tapi bisa lepas kalau dia rajin banget bikin jurnal emosi, karena kita tahu kan jadi pit stop rambu-rambu dia ketika emosinya mau hipomania, ketika emosinya mau depresi, itu jadi jelas banget ke gambar dan dia sangat mengenali dirinya sendiri, jadi banyak kok pasien saya yang akhirnya nggak pakai obat untuk bipolar, karena ya itu dia sudah udah belajar dan faham banget diri dia kayak gimana, itu yang paling penting, yang kedua sering banget ketika ngerasa udah sembuh menghentikan obat sendiri, yang tadi seneng banget bulia udah membahas ada efek withdrawal akhirnya kayak kambuh, terus dia bilang Gila ini obat bener-bener bikin kecanduan makanya kambuh lagi padahal karena dia berhenti obatnya secara tiba-tiba otaknya kaget tuh otaknya syok karena biasa dapat stabilitator sekarang tiba-tiba hilang akhirnya jadi meledak-ledak lagi gitu Naswa nah sepertinya Naswa ini udah perlu konsultasi lagi karena uh, Pengobatan psikiatri itu saya percaya banget nggak ada yang pengobatan apapun yang hanya cuma dengan obat. Semua tuh perlu psikoterapi, semua tuh perlu konseling, semua tuh perlu psikoedukasi. Keluarganya perlu diajarin, teman-teman terdekatnya perlu diajarin, sehingga perbaikannya bisa holistik. Kalau obat doang itu cuma buat biologi aja. Kita perlu perbaiki psikologisnya, kita perlu perbaiki sosialnya, kita perlu perbaiki keluarganya. Yang makanya konsultasi psikiatri itu nggak bisa sebentar kalau saya bilang ya. Jadi kalau misalnya nih di antara kalian ada yang ketemu dokternya cuma ngasih obat aja, protes, "Dok, saya bayar bukan cuma buat obat aja, saya bayar buat psikoterapinya, konselingnya gitu." Itu hak kalian kok gitu. Jadi uh, supaya kalian bisa lebih baik karena kalau kita lagi sakit itu kan subjektif banget ya apa yang kita lihat. Kadang kita perlu sesuatu yang objektif supaya membuat hidup kita lebih baik gitu. tadi juga ada pertanyaan ini soalnya apa apoteker yang bekerja di RSJ ya obatnya penggunaan jangka lama mungkin itu pada pasien sizofren kalau sizofren kan dia memang perlu pengobatan seumur hidup ya karena kita tahu dari literatur dia bilang 30 dia memang respon terhadap obat dan baik 30 kadang kambuh kadang enggak 30 tidak respon obat sama sekali atau kita bilang resisten nah itu perlu pengobatan seumur hidup gitu dan terakhir sih sebenarnya gangguan jiwa tuh sekarang sudah tidak dilihat lagi dia perlu obat atau tidak tapi bagaimana seseorang tuh bisa berfungsi maksimal dengan atau tanpa obat kalaupun dengan obat dosis seminimalin tapi dia bisa berfungsi dengan optimal daripada dia mempertahankan tidak menggunakan obat dan tidak berfungsi sama sekali itu bukan target terapi gitu jadi yang penting tuh optimalisasi fungsi pasien itu ya, semoga ini menjawab mungkin empat atau lima pertanyaan yang sama nadanya. Ya, yeah. yeah. uh, baik dok. Mungkin uh, menyambung juga ini dok, bagaimana ini mengindikasikan kalau di sekitar kita dari beberapa range usia gitu ya, ini ada yang bertanya siswa-siswa SMA kemudian remaja. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka itu terkena uh, depresi? Apakah memang ada tanda-tanda yang khas yang bisa kita lihat gitu? Nah Sebelum dirujuk ke uh, profesional kesehatan. Ah sebenarnya sih tiga, tiga, tiga ciri orang udah terganggu atau enggak. Yang pertama ada gangguan fungsi perawatan diri. Jadi mungkin kalau yang cowok jadi tiba-tiba jenggotan gitu ya, dengan berantakan kemana-mana gitu. Kalau jenggotnya kimis-kimis rapi sih nggak apa-apa, kumisnya terbentuk itu nggak apa-apa, itu masih sehat. Tapi kalau udah berantakan, rambut bau, itu Mana udah tanda-tanda kita tidak sehat. Iya, <laughs> nggak pernah mandi. Yang baunya tuh khas banget ya, Bu, ketika masuk, ada ini, kampuni ya nih tuh. kayaknya gitu. Itu sering banget, baunya tuh khas gitu. Yang kedua adalah fungsi relasi, sering banget ribut sama orang, sering ngejulitin orang, menganggap diri lebih baik dan orang lain buruk. Jadi relasinya memang udah buruk banget. Jadi kalau ketemu dia tuh udah kayak eh kalau ketemu dia tuh kayaknya capek banget, hidup tuh susah banget itu hati-hati. Orang ini mungkin udah terganggu. Yang ketiga adalah fungsi pekerjaan. Jadi kalau punya mungkin kalau dosen wali yang punya muridnya molor terus tugasnya, deadline-nya mundur terus, banyak alasan, banyak bohongnya. Udah gitu kalau punya staff yang kalau dikasih tugas 10 yang selesai cuma satu yang salah adalah orang lain bukan dianya tilikannya juga buruk misalnya dianya yang sakit tapi dia menganggap orang sekitarnya yang sakit nah itu artinya sudah gangguan itu harus dibawa sih ke psikiater atau ke psikolog gitu bu jadi tiga fungsi fungsi perawatan diri fungsi hubungan dengan orang lain fungsi pekerjaan Oke, okay, baik. Sebenarnya uh, sudah, sudah uh, menjawab dari beberapa pertanyaan itu. Iya. Yeah. <laughs> saya kembali lagi ke Bulia. Mungkin uh, Bulia ini terkait doa. Tadi kan Ibu juga sempat menyingg menyinggung meneng menengai, uh, mengenai doa. Baik itu untuk obat-obat um, uh, psikiatri dan juga di sini ada pertanyaan untuk obat-obat uh, COVID gitu. Karena katanya ya itu juga sebagai doa tanpa resep pun itu bisa diberikan. Bagaimana tanggapannya Bu? Maksudnya obat-obat COVID masuk ke dalam doa sudah ada ya? Iya, kalau dari pertanyaan di sini saya lihat kata eh, penanya seperti itu bu. Nah, karena eh, ya tahu kalau yang sudah diundang-undangkan kan sebetulnya obat eh, COVID sebetulnya belum masuk ya ke dalam eh, apa eh, doa sebetulnya ya. Tetapi memang eh, kita harus perhatikan juga bahwa eh, sekarang kan banyak ya orang yang akhirnya menggunakan itu di obat bebas itu apalagi di awal-awal. Jadi setelah ada uh, apa obat kina ya? Itu kina itu dijadikan sebagai obat uh, apa? untuk uh, mengatasi Covid, itu jadinya berbagai macam orang juga akhirnya bertanya apakah itu bisa dibeli tanpa resep dokter gitu. Jadi uh, sebetulnya kalau misalnya itu memang dibeli tanpa resep dokter Uh, dan itu tidak dengan konsultasi itu kan sebetulnya salah ya. Tapi kalau memang obat-obat uh, COVID itu sudah masuk ke dalam obat, walaupun saya sebetulnya belum melihat itu ada uh, apa uh, undang-undangnya, maka uh, berarti itu harus diserahkannya dengan jumlah tertentu gitu. Dan itu harus diserahkannya uh, oleh apoteker. Karena kan sebetulnya kalau untuk menentukan COVID kan sebetulnya tidak semudah kita menentukan bahwa dia adalah um, apa uh, sakit kulit misalnya, tapi memang kan cukup dengan uh, swab uh, swab pcr atau uh, antigen gitu, tapi memang kalau kalau sebetulnya kalau udah diperbolehkan untuk masuk obat owa sih oke okay oke -okay aja ya, tapi saya belum menemukan uh, adanya undang-undang uh, memang sudah menetapkan itu sebagai salah satu itu kan owa itu kan ada tiga ya uh, owa satu owa dua owa tiga ya dan biasanya itu yang digunakan Uh, itu masih tiga-tiganya, itu dan saya tidak melihat ada antibiotik atau antivirus yang memang bisa digunakan secara oral, gitu ya, yang bisa diberikan uh, kepada pasien. Jadi, obat-obat sistemik kalau di dalam owa itu, kalau saya lihat, itu tidak ada, gitu ya. mungkin itu Bu Dewi Apakah sudah menjawab ya? Ya, sepertinya sudah terjawab, ya Bu. Ya, nah uh, ini uh, ada pertanyaan lagi, masih ke Lia ya, ya, Bu? Ya, jadi ini terkait dari konsumsi antidepresan. Jadi ada eh, bagaimana dengan pasien depresi yang telah menghentikan eh, antidepresannya tanpa anjuran dokter setelah menjalankan pengobatan selama satu bulan pasien merasa kondisinya telah membaik dan tetap konsultasi ke dokter namun tidak lagi menembus resep tersebut hingga saat ini telah dua bulan pasien tidak lagi mengkonsumsi antidepresan dan tidak merasakan gejala putus obat nah apakah sebaiknya pasien ini melanjutkan konsumsi antidepresannya atau bagaimana ibu? yang menentukan dia tidak mengalami gejala putus obat itu siapa karena kan mungkin dia nggak merasa itu ya jadi mungkin tetap saja sih diputuskannya oleh dokter ya karena mungkin dia juga tidak menyangka eh, maksudnya gini yang bisa menilai dia itu apakah kena gejala putus obat atau withdrawal itu kan sebetulnya harus memenuhi beberapa kriteria ya dokter Alvin ya jadi mungkin jadinya ya mungkin dia tidak menyadari itu gitu ya dan dia merasa oh, sudah baik-baik saja tapi padahal sebetulnya dia secara tidak sadar itu ya memang kembali lagi mungkin ke gejala awal nah, itu mungkin bisa dibantu jawab oleh dokter Elvin. jadi kalau udah kondisi gini sih biasa kita evaluasi ulang dan mengingatkan pasien dengan kondisi relaps ya. Jadi mungkin dia bisa membaik ketika tidak ada masalah, tapi ada stresor dikit aja mungkin dia langsung terpicu. Jadi kalau sudah berhenti dua bulan sebenarnya kan bisa dibilang udah tahap Obat pun kalau dimulai dari nol lagi gitu ya, Bu ya, bukan tipe kelanjutan berobat sih sebenarnya itu. Nah, antara dua sih, antara benar dia nggak ada gejala withdrawal atau dia denial dengan gejala yang dirasakan itu juga bisa. Jadi evaluasi ulang, lalu yang kedua mengingatkan pasien bahwa dia merupakan populasi rentan relaps karena menghentikan obat belum sesuai waktunya. Dan yang ketiga sih... Eh, menyadarkan dia ya bahwa apapun nantinya dia harus lebih peka dengan kondisi mental emosionalnya. Oke okay, baik dokter Elvin atas tambahannya um, oke okay, karena sudah tiga pertanyaan mungkinnya atau mungkin ada satu lagi ini ke bulia mungkin Bu bagaimana oh. Bu? boleh, jadi ada yang sudah dijawab juga sih oh iya sama-sama so, iya. berjuang ngetik ya Bu sambil <laughs> iya, membaca, sambil menengah sambil. Menenguk. Ini yang dijawab banyak, yang masuk pun banyak. Tapi mungkin kita akan batasi sampai satu pertanyaan terakhir ini ya untuk belia satu, untuk dokter Elvin mungkin satu lagi ya dok ya. ya, ya. Oke, yang terakhir untuk belia. Jadi ini ada praktisi yang bekerja di rumah sakit jiwa, apoteker begitu, e, mengamati pasien di RSC yang terus-menerus menggunakan terapi pengobatan secara teratur dan terus-menerus dari lama sampai saat ini sudah lansia. Jadi obat-obat yang digunakan bukan obat ringan, tetapi obat e, keras. Nah, apakah e, apa namanya pengendalian gangguan jiwa ini lebih diutamakan daripada mencegah munculnya efek fisik lain yang merugikan? Hmm. Ya, baik. Eh, uh, yang mungkin ini pasien lansia, ya. Ini sebetulnya, kalau ada yang kasus gini, sebetulnya jadi ingat zaman saya waktu praktek di suatu apotek di kabupaten, sesuatu ya. Jadi, bukan di Bandung, itu ada pasien yang... Uh, terus menerus itu me, apa ya istilahnya meresepkan obat psikiatri ya, saya lupa waktu itu itu udah tahun berapa ya tahun 1996 kayaknya ya. Jadi dia terus menerus um, me, apa menebus resep itu gitu ya. Uh, dan jumlahnya kalau dilihat sih ya oke lah masih masih mencukupi lah karena itu ada tulisan dokternya gitu ya. Uh, akhirnya terus diberikan terus diberikan gitu ya terus lama-lama oh ini uh, ini pasien benar ya ini memang belum sembuh gitu ya dan akhirnya uh, saya nggak tahu akhirnya waktu itu tuh bagaimana akhirnya uh, kita ber apa ya koordinasi dengan dokter gitu ya jadi ternyata ini bukan bukan mengindikasikan dokter ya jadi ternyata si pas uh, yang menggunakan obat itu adalah dokternya gitu nah itu mm -hmm. saya juga jadi bingung itu sampai dokternya itu waktu itu pokoknya tahun 96 deh uh, dok itu ada kasus seperti itu nah mungkin kalau misalnya itu terjadi dan ada pasien dengan uh, apa uh, menerima resep yang terus-menerus, gitu ya. Tapi kalau ini lansia, mungkin ya, kita memang uh, baiknya tadi juga sebenarnya ada pertanyaan yang hampir sama sih. Jadi, uh, tapi bukan lansia kalau nggak salah, uh, jadi uh, menggunakan obat itu terus-menerus, gitu ya, pakai resep gitu ya. Nah, ini bagaimana, gitu, apakah tetap diberikan? Kalau saya tadi jawabnya di situ juga selain kita wawancara pasiennya kita pastikan juga ke dokternya apakah betul pasien ini bernama dia gitu ya apa memiliki apa diagnosis ini menggunakan obat ini gitu itu mungkin kita harus konfirmasi. Nah, kalau kaitan dengan usianya lansia nah itu mungkin kita harus wawancara ya dengan keluarganya mungkin ya karena kalau kita lansia itu mungkin kadang tidak menyadari apakah itu sebagai efek samping obat atau apakah itu sebagai gejala penyakit dia yang lain gitu. Sehingga memang penggunaan obat-obat psikiatri ini untuk pasien lansia itu memang perlu diawasi ya dalam hal ini maksudnya diawasi untuk kepentingan pasien tersebut karena pasien itu adalah pasien dengan populasi yang cukup rentan terhadap efek samping. Jadi antara nggak bisa membedakan ini apakah karena penyakitnya, uh, eh sorry, apakah karena uh, efek samping ataukah memang karena penyakitnya yang memang sudah dimiliki gitu. Tapi uh, jadi kan kalau lansia itu kan antara sakit sama usia gitu ya atau efek samping itu biasanya ya, menggunakan obat psikiatri untuk uh, pasien lansia. Mungkin itu saja Bu Ya baik, berarti harus dilakukan monitoring, begitu ya Bu ya secara rutin uh, ya. dan uh, berkala. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya. Satu terakhir untuk Dokter Elvin ini, hmm, tadi ada pertanyaan uh, terkait, uh, oke? Okay. Aku tuh sudah dijawab oleh Dokter Elvin nih ya, <laughs> tadi. Ya udah-udah berlomba ini. Oke, iya. oke. Nah, ini langkah-langkah uh, yang paling efektif untuk mengembalikan daya kognitif atau daya konsentrasi yang menurun tajam, nih, akibat aktivitas sehari-hari uh, karena mental health yang terganggu. Kemudian, oh. bagaimana self? Healing untuk mengubah kebiasaan, untuk melupakan trauma atau masalah yang pahit. Okay. Uh, yang pertama yang menarik ya, self-healing itu memang harus dilakukan bahkan tanpa atau dengan adanya trauma. Karena setiap hari itu pasti akan memberikan trauma sebenarnya. Ada masalah yang harus dihadapin setiap harinya. Jadi itu adalah proses yang memang harus dilewatin. Lalu yang kedua adalah... Uh, perhatikan sekarang ini teh orang sering banget ya self love, self love, self love. Tapi tanpa sadar pada beberapa orang malah jadi narsisistik nih karena saking self love jadi nggak mau peduli orang lain kayak gimana. Yang penting gue self love aja itu yang menjadi masalah. Jadi pastikan segala sesuatu tuh selalu harus dalam koridor dan range yang tepat. Itu dulu. Nah yang kedua tadi adalah masalah kognitif. Masalah kognitif tuh masalah yang sering banget terjadi pada pasien depresi. Nah, salah satu caranya adalah yang pertama olahraga karena olahraga sudah terbukti meningkatkan BDNF dan NGF. Nah, ketika olahraga ini bisa dilakukan secara rutin, olahraga intermittent jadi jalan 30 mimpi lari sekitar 10 menit lalu istirahat sambil jalan lalu lari lagi itu terbukti meningkatkan kadar BDNF dan NGF. Nah, jadi itu salah satu yang menjadi landasan yang kedua adalah melakukan hobi. Hobi-hobi yang memang kayak brain gym loh. Misalnya kayak ngisi TTS itu ternyata adalah terapi terbaik loh TTS tuh. TTS, Sudoku, word search, membaca buku, bahkan membaca textbook yang kita benci itu juga salah satu cara untuk memperbaiki kognitif gitu uh, karena uh, terjadi apa ya proses pembelajaran karena ketika kita mengalami proses pembelajaran terjadi pruning otak dan akhirnya neuroplastisitasnya meningkat dan yang paling terakhir yang mulai agak meningkat tuh well being well being sama meditasi ternyata itu terbukti juga meningkatkan uh, BDNF menurunkan uh, antioksidan meningkatkan serotonin jadi itu juga salah satu terapi yang bisa dilakukan itu jadi banyak sih sebenarnya modalitas dan terakhir sih boleh mendengarkan ceramah-ceramah atau cerita-cerita positif mengenai hidup orang lain sehingga kita punya persepsi diri yang positif karena kadang merasanya jadi lemot padahal kalau kita cari aspek yang lain enggak gitu Oke, okay, baik terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab uh, pertanyaan semua walaupun mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab secara detail tetapi secara general sudah dijawab oleh kepada uh, kedua pemateri. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk sesi diskusi ini atau barangkali ingin masih ingin menjawab dari chat <tuk> Dokter Elsa. <LK. tuk> udah udah 56 lah yang dijawab dengan okay. Reni dan Mulia. <tuk> Kayak ujian bu saya. <tuk> <laughs> okay. Iya, ini karena antusias dari peserta dan animo. Dari peserta juga sangat tinggi sekali, begitu ya? Apresiasi sekali untuk Ibu Amalia dan juga Dr. Elvin uh, dalam sesi webinar ini. Ya, baik uh, untuk diskusi, saya tutup. Nah, kemudian kita uh, lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah um, pengisian kuesioner oleh peserta tadi mungkin sudah di chat sudah disampaikan begitu untuk mengisi kuesioner untuk mengevaluasi dari kegiatan webinar ini ya kami sebagai panitia untuk ke arah perbaikan selanjutnya. Jadi silahkan kepada peserta untuk mengisi kuesioner ini. Kami tunggu selama lima menit. Oh, berarti ini mungkin boleh nah, Mungkin foto. sambil menunggu question sambil menunggu mengisi question, kita bisa foto bersama. Dokter. <laughs> <tuk> <tuk> Gimana Bu Tini? Mangga, silakan. Iya, <tuk> kita bisa foto bersama dulu, Dok. Oh, Bu Iya, dong, <tuk> ya, iya sambil iya. menunggu. Mm terlalu serius sih dokter masih <laughs> jawab ini ini sebentar lagi apalagi tadi tertera uh, apa alamat IG dokter ya wah, nanti pasti akan lebih banyak pertanyaan <laughs> yang masuk melalui IG dokter baik untuk panitia mangga uh, siapa yang mau mengcapture silahkan di on cam -kan semua panitia kami terima aba-aba dari panitia silahkan Mangga siapa yang akan men capture? Ya, mungkin barengan aja dari panitia mahasiswanya juga. Dari saya juga akan capture. Oke, okay, mangga dilihat ke kamera semuanya: satu, dua, tiga. Oke, okay, sekali lagi: satu, dua, tiga. Oke, okay, terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, <laughs> terasa kalau foto di ini online <laughs> ya penyebarannya <laughs> <laughs> iya untuk waktu pengisian kuesioner kita tutup, e, akan tutup dalam dua menit lagi ya silakan Ini katanya sudah siap, Bu Pratiwi. Sudah diundi juga, Jadi... oke okay. ya. Baik, kalau begitu, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, yang sudah menyimak ya, sampai akhir acara ini menuju akhir, walaupun waktu juga sudah lebih dari agendanya, sesuai agenda. Baik, untuk pemenang giveaway ataupun door prize, bisa ditampilkan. Silahkan. Oke, okay, baik. Ini adalah nama-nama pemenang giveaway. Ya, ada atas nama Isna Faturahmi, Muhammad Andre, Nashiwa Nur Amalia, Cindy Rosdiana Fitri, Nurus Soliha, Atika Dewi, Apoteker Ani Rahma, Dewa Ayu Made Atnya Swari Eswam, Nur Azizah dan Mufida Alfiana. Baik untuk para pemenang, mohon nanti ada konfirmasi dari panitia begitu untuk proses transfer dari giveaway-nya. Baik, eh terima kasih. Oke. Okay. Seluruh acara telah kita lalui bersama mulai dari awal, sesi materi, diskusi dan juga hmm, informasi terkait giveaway. Maka demikian eh, webinar ini telah berakhir, semoga dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua, dan berharap sekali bahwa pandemik ini akan segera berakhir, begitu ya, supaya untuk gangguan mental ini benar-benar eh, tidak terjadi kenaikan lagi, begitu ya, angka kejadiannya. Oke, baik, terima kasih, apresiasi untuk para peserta, kemudian para pemateri, kemudian para panitia. Yang telah mendukung keberhasilan dari acara webinar kali ini, terima kasih uh, untuk materi kepada peserta. Nanti akan diberikan bersamaan dengan sertifikat di waktu dua minggu yang akan datang. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sampai uh, di sini. Uh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Elvi. Terima kasih Bu Pratiwi, makasih Bu Lia. Sampai eh. ketemu lagi.